Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu dan apabila dikatakan padamu berdirilah kamu maka berdirilah Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu, derajat orang-orang yang beriman, di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan, Maha Benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadri Ramadan Marviano. Baik Bapak Ibu, beserta seluruh hadirin yang kami hormati, marah kita dengarkan sambutan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Andalas. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mansurdin MS, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan inayah sehingga kita bisa mengikuti acara uh, yang pagi ini dilaksanakan oleh Pusat Bimbingan Karir dan salam dan salam kita sampaikan ke kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu salam Wasallam Muhammad Muhammad yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan Pak Kandra dan uh, Direktur pengembangan karir mahasiswa Pak Meval beserta apa namanya uh, BIC atau Pokja daripada Terasa tadi kemudian yang saya teristimewa ini pada Mbak Hana Epa dia dari Excel Aksiata beserta Nitya Mbak Nitya Indrayana ya selamat datang untuk kelas bersama semua tim yang hadir pada sumpah tadi ini. <tuh> Kemudian yang saya banggakan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau Undang-Undang PPKSK. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPKSK, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dibantu oleh Sekretariat KSSK. Organisasi dan tata kerja Sekretariat KSSK ditetapkan dengan peraturan. Lagi. Tapi karena eh, pada bulan November kita juga sangat respect dan banyak hadir, maka dikasih bonus lagi hadir apa namanya eh, pertemuan pada kali ini lagi. Terima kasih dari tim Excel Asia eh, Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa setelah tamat ketika tamat tentu kita bangga bisa menyelesaikan eh, program sajana misalnya dengan eh, suka dukanya dengan dinamikanya dan mungkin puncak kebahagiaannya adalah di wisuda tapi eh, beberapa hari kemudian atau sebulan seminggu ya tentu pertanyaannya apa yang akan saya kerjakan kemudian apa yang saya kerjakan, dan juga tentu pikir-pikir juga bagaimana apa namanya, penghasilan saya, <laughs> karena akan lepas dari tanggung jawab orang tua, karena gitu. Tentu itu pertanyaannya. Tentu jawabannya hanya tiga. Satu adalah mau bekerja, kedua lanjut studi, ketiga adalah berwirausaha, itu ikut satu bekerja kemudian lanjut sekolah atau berwirausaha. Itu indikator dari Kementerian Pendidikan. Kalau bekerja ada lagi pertanyaannya. Mampukah saya bekerja minimal 1,2 dari UMR daerah? Ya itu standarnya sekarang. Kalau Kota Padang berapa UMR-nya? 2,4 ya. 1,2 dari kali 2,4 2,8 2,7 ya. Nah, kalau gajinya 2, ,2 juta enggak masuk ya. Nah, itulah yang menjadi problem juga di kita. Ini enggak uh, apa-apa kita buka. Dari hasil setelah studi respon rate lulusan yang mengisi terasa tadi itu 81,7 persen itu luar biasa dari wisudawan memberikan respon ke terasa tadi 81,7 persen ya arti sekarang sudah mendekati 82 responnya sangat bagus nah ini ini juga ada indikasi ini berarti kan e, chemistry-nya antara lulusan dengan dengan prodi tetapi yang menjadi masalah tantangan kita di dalam dunia pendidikan di Sandalas ketika kita lihat IQ satu yang hanya diakui hanya 21,8. Apakah yang 81,7 kurang 21,8 itu berapa persennya? 60-an. 60-an kan? Apakah yang 60-an tidak bekerja? atau dia bekerja kurang dari 1,2 persen dari UMR. Pertanyaan kan itu. Nah kemarin kita coba telaah lagi, banyak yang asal-asal mengisi, ya mungkin kalau banyak nanti takut pula Unan minta sumbangan. Nah, jadi isi asal-asalan. Itu penghasilan dan bukan gaji ya. Kalau gaji, kalau, kalau gaji kan gaji pokok. Kalau penghasilan, semuanya uang transportasi, uang kesehatan, dan segala macamnya bonus masuk penghasilan. Itu yang barangkali uh, kita dua maksud sebenarnya di sini, bahwa nanti kalau lulusan itu juga kita minta mengisi terasa tadi. umpan bal di samping menunjukkan kinerja uh, daripada lulusan hasil pendidikan dari UNAN dan juga menjadi umpan balik sebenarnya apa yang harus kita perbaiki. Sekarang kita minta ada riset kebijakan di kita. Dari asesstasis tadi itu kita lihat tingkat bekerja per prodi, kemudian gaji per prodi, kesesuaian kerja dan segala macam. Itu kita lihat. Prodi mana yang bagus, prodi mana yang masih lemah. Nah, tentu ini juga akan berdampak terhadap perbaikan kurikulum. Ya. Karena di dalam pendidikan itu kuncinya adalah kurikulum. Itu sedang kita benahi sekarang. Bagaimana menerapkan outcome based education. Kalau dulu kita fokuskan hanya untuk uh, prodi akuntansi internasional, sekarang semuanya. Karena hal itu harus dipenuhi. Nah, itu tidak cukup juga dengan memperbaiki kurikulum yang perlu disadari sehingga ini produk yang dari yang kurikulum sendiri ya, tapi kita perlu intervensi. Apa intervensinya adalah perlu barangkali pengalaman selain daripada didesain kurikulum. Mereka belajar, ya, bisa magang, bisa e, macam-macam ya, bisa kredit earning, supaya ada pengalaman, tidak hanya mengandalkan konteks keilmuan atau terkungkung di dalam unan saja. Karena perilaku, maaf ya Mbak, perilaku perusahaan sekarang sudah tertanam juga mindset di berbagai perusahaan atau pengguna itu adalah orang yang punya pengalaman yang sering yang senang rekrut. Saya sudah banyak bercerita beberapa perusahaan, dia lebih senang maka sebenarnya penting bagi mahasiswa menambah pengalaman terhadap mereka belajar itu. Nah ini walaupun sudah tamat barangkali adik-adik atau memberi pembekalan nanti ini penting itu ya. Ya eh tapi di Unan masih low respon, Ingin zona nyaman gitu ya. Sekarang enggak competitiveness ya. Karena apa? Kita sudah PTMBH masuk ke dalam kelompok WCU, World Class University. Sekarang tuntutannya banyak kalau sudah PTMBH Lulusan yang bekerja di perusahaan multinasional. Lulusan yang punya oleh karena itu perlulah pelatihan. Jadi saya ngomong juga dengan pihak Excel Asiata. Bisa enggak kita kerja sama? Lulusan kita atau mahasiswa kita bisa ikut pelatihan. Dan ini tidak ditutup Pak, Pak, Kanra. Kalau ada pelatihan nanti dari Excel Asiata, kita akan kirim, walaupun itu tuh lulusan, bukan mahasiswa ya, mendapatkan sertifikat kompetensi yang berlaku secara internasional. Itu program BCU didanai oleh LPDP. Maka kita buka sebanyak-banyak sekarang. Saya sudah minta kepada Pak Rektor, kalau tidak cukup dana dari LPDP, itu harus dari dana internal sehingga dia nanti bekerja di perusahaan multinasional gajinya ya 10 juta ke atas. Ya. Enggak gaji 2 juta, gaji 3 juta. Nah, itulah tantangan kita ke depan dan memang untuk mendapatkan pekerjaan sulit tapi kita kita tidak menyerah. Harus ada juga intervensi-intervensi menyiapkan lulusan kita untuk masuk ke dunia kerja. Dan tidak hanya mengandalkan transkrip ya, sekarang transkrip nggak ada artinya IPK tinggi, tidak ada artinya masa studi cepat, eh tapi eh, kemampuan dan kompetensinya tidak tidak cocok dengan ini dunia kerja. Apalagi sekarang generic skill sangat menentukan kesuksesan atau competitiveness, ya. generic skill, soft skill. Ya kemudian attitude, core value. Nah itu yang kurang dalam kurikulum kita lebih mengandalkan konten ya. Itu. Saya yakin ini banyak dari prodi itu semua prodi mengandalkan konten. Sebab kalau nak masuk kuliah bahan saya belum habis. Gitu. So, kalau konten itu memorinya 20 hari udah mulai hilang. Itu yang barangkali jadi pada kesempatan ini terima kasih kehadirannya dan kami mohon bantuan kepada SL Asia memberi pembekalan kepada siswa kita apa eh, lulusan kita mudah-mudahan mereka sukses bagaimana cara kiat untuk berkompetisi mempersiapkan dulu ke dunia kerja dan kalau bisa harapan kami sendalas kalau ada ruang di Excel seperti magang atau barangkali juga pelatihan-pelatihan itu tidak tertutup hendaknya e, bagi lulusan ya tidak hanya pada mahasiswa juga ya Bapak Kanda karena kan tantangan kita juga mahasiswa apa lulusan bekerja maksimal dari 6 kurang dari enam bulan. Itu tantang dunia pendidikan. Bukan ukurannya IPK rata-rata lulusan tiga ke atas itu bukan ukuran lagi. Lulusan tamat tepat waktu itu bukan lulusan lagi, tapi kita adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan kurang dari mulut atau melanjutkan pendidikan atau birosa. Itu urusan dari pendidikan sekarang, dan malah dengan program WCU itu dilihat tingkat kepuasan dari pengguna pada lulusan. Nah, itulah yang barangkali perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan saya izin satu kali lagi menyampaikan bahwa kita menyadari betul sekarang selain daripada kurikulum yang dirancang oleh program studi, kita banyak melakukan intervensi ini, Pak. Kita sekarang mendirikan LSP, Lembaga Sertifikasi di UNAN. Insya Allah mungkin sudah kita kirim dokumennya ke Jakarta, insya Allah mungkin awal tahun ini kita sudah berdiri LSP. Jadi nanti dapat kesempatan mahasiswa mengambil sertifikat kompetensi. Nah dengan sertifikat kompetensi daya saing lulusan akan tambah tinggi. Dan tidak hanya dia ada yang di Unan, kita juga menyediakan paket sekarang lulusan untuk mengambil sertifikat. Jadi supaya dia lebih mudah berkompetisi, lebih terpakai. Dan malah sampai ke sertifikat yang diakui secara internasional supaya bekerja, bisa bekerja pada perusahaan multinasional. Nah, mungkin ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Nah, termasuk juga peran dari Career Development Center ini. Sekarang kan ya pembekalan. Termasuk juga web career nanti ya. Kerjasama job fair. Dan sudah banyak juga tawaran sekarang. Salah bang mandiri juga mau menawar sekarang. Mau rekrut langsung ke kita. Nah, itulah hadapan kita. Dan ada paket sebenarnya dalam Career Development Center ini. Kita akan mulai bahwa self esteem sebenarnya diri kita itu potensinya apa itu akan kita lakukan segera kemudian kalau sudah tahu potensi kita sebenarnya training apa yang dibutuhkan nah sehingga baru longan itu jadi kita di uh, career development center tidak hanya nanti bergerak. sekarang ini kan masih di hulu di hilir ini mbak tapi kita akan mulai dari hulu nantinya sehingga betul betul lulusan unan itu uh, bisa siap untuk kerja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, sekali lagi terima kasih pada pihak SL Asiata yang telah memberikan bonus. Kalau bisa bonusnya jangan sekali saja, harapan kita <gifat> bisa berkelanjutan dan juga mohon barangkali memberikan motivasi, pengarahan kepada lulusan kita supaya lulusan undan ini tegak gitu ya. Saya kadang-kadang kalau menguji mahasiswa, menanya untuk persiapan pertemuan, siapa mau nunjuk? Ini. Nah ini enggak nampak pd nya gitu, harusnya siapa? Begini kan gitu. Ya saya bisa lihat nanti, saya kira mbak-mbak uh, tahu betul barangkali uh, ini sudah siap masuk dunia kerja atau belum. Dari performa saya kira nampak sebenarnya ya, pandangannya, tangannya, gerak-geriknya gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terlebih itu kurang. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Andalas yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Muhammad Adam Al Walid. Ya, kepada Muhammad Adam Al Walid, mahasiswa dari Fakultas Teknik disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita masuki rangkaian acara kita pada hari ini Marilah kita bersama-sama menadakan tangan seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga acara kita berjalan dengan lancar Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد ziyadatan fi alamin, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan kubral maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa 'alaina fi syakaratil maut, wa najatan minan nar, wal afwan dalisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rabbana Tujukanlah kami jalan yang lurus. Mudahkanlah kami dalam menjalankan acara ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, dengan segenap kerendahan hati, kami mohon ridho atas keber keberkahan acara pemekalan wisata yang keenam ini, Ya Allah. Ya Allah, Yang Maha Besar, kami mohon keberkahan acara ini, Ya Allah. Berilah petunjuk keimanan dan akhlak mulia agar kami dapat menjadi insan mulia yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin. Rabbi firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani sagira. Rabbana zolamna amfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khawasirin. Rabbana la tuji' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Adam Al Walid yang telah memimpin doa di hadapan kita semua. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya malah kita dengarkan sosialisasi pelaksanaan tracer studi Universitas Andalas yang akan disampaikan oleh Bapak Robi Janatan MSI selaku Ketua Tracer Studi Universitas Andalas. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang Convention Hall Universitas Sandalas pada hari ini dan puji dan syukur eh dan Salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah e, memberikan kita bagaimana petunjuk agar kita bisa pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Baiklah sekarang saya Robi Janatan dari Pusat Karir Universitas Andalas. Saya akan memberikan sedikit tentang sosialisasi tentang pelaksanaan tracer study terintegrasi Universitas Andalas untuk lulusan 2022. Sekarang wisuda 6 yang seharusnya itu dilaksanakan tahun 2022 tapi ter, karena ada halangan sehingga dilaksanakan pada tahun 2023. Jadi e, calon wisudawan pada saat sekarang ini merupakan Lulusan 2022 yang nanti akan menjadi responden univers, uh, responden dari tracer study Universitas Andalas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Universitas Andalas. Next, kita tahu bahwa sekarang perguruan tinggi itu selalu melaksanakan continuous improvement ya pengembangan berkelanjutan. Dah, sekarang kita tahu bahwa Universitas Andalas itu berada pada tingkat 12 nasional dan sudah terakreditasi unggul dan juga sudah masuk ke dalam liga perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH bersama perguruan-perguruan tinggi lainnya di Indonesia dan juga universitas andalas itu juga sudah masuk ke dalam kategori world class university dan kita tahu bahwa di Universitas Andalas itu ada sekitar 156 prodi, baik itu sarjana dan pasca sarjana, dan ada setiap tahunnya itu menghasilkan lulusan lebih kurang itu 5.000 orang lulusan yang siap bertarung, yang telah siap untuk e, bagaimana agar terserap di masyarakat nantinya setelah di Universitas Andalas. Nah, tentu dengan kehadiran tentu universitas Salas terus melanjut terus mengembangkan terus memperbaiki terus meningkatkan kualitas sehingga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terserap di dunia kerja terserap di masyarakat baik itu bekerja baik itu berwirausaha maupun melanjutkan pendidikan nah bagaimana caranya salah satu metode agar universitas Andalas itu bisa meningkatkan pendidikannya tentu dari masukan dari para lulusan semua dari para lulusan lulusan yang telah berkarya ter, berkarir di di luar sana yang nanti akan memberikan masukan kepada Universitas Andalas tentu ada metodenya metodenya itu kita sebut dengan tracer study next apa itu tracer study tracer study itu merupakan suatu sensus yang kita lakukan, jadi seluruh lulusan Universitas Sandalas nanti yang lulusan tahun 2022 nanti akan kita sensus satu-satu akan kita sensus satu-satu dan nanti akan kita minta masukannya kita minta bagaimana pandangannya apa-apa yang dibutuhkan oleh kampus terhadap problema, terhadap tantangan yang ada pada saat sekarang ini sehingga kampus nanti bisa menjadi memberikan melakukan perbaikan, peningkatan kualitas, agar nanti lulusan-lulusan yang diciptakan itu juga akan semakin baik, juga semakin bersaing di tingkat nasional dan maupun internasional. Dan nanti hasil analisis dari masukan saudara semua, nanti itu akan kita jadikan sebagai dasar-dasar kebijakan untuk meningkatkan kualitas Universitas Andalas. Next. Nah, ini fungsi-fungsinya. Yang pertama itu untuk kurikulum, yaitu perbaikan kurikulum. Jadi, kurikulum itu nanti akan diperbaiki sesuai dengan masukan saudara semua. Apakah kita butuh kemampuan bahasa Inggris lebih misalnya atau soft skill apa yang lagi dibutuhkan di dunia kerja, maka itu nanti akan diperbarui di kurikulum. Jadi, untuk asesmen untuk Akuntabilitas untuk pemeringkatan perguruan tinggi, untuk akreditasi, baik itu di akreditasi prodi maupun akreditasi universitas. Lalu, untuk informasi bagaimana kualitas universitas Andalas kepada orang tua, kepada calon mahasiswa, dan kepada user kita, sehingga orang bisa tahu bahwa lulusan universitas Andalas itu seperti ini, loh. Next. Nah, kapan ini akan kita lakukan? Universitas Andalas nanti akan melakukan tracer study ini itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak WR1 tadi bahwa pemeringkatan universitas peningkatan kualitas atau penghitungan akreditasi perguruan tinggi atau indeks kinerja perguruan tinggi itu dihitung dari berapa lama lulusan mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau berwirausaha dengan gaji 1,2 UMR. Nah, sekarang penghitungannya itu adalah maksimal 6 bulan setelah tamat itu sudah mendapatkan pekerjaan atau sudah Berwirausaha atau sudah menghasilkan, atau sudah produktif, atau satu tahun setelah tamat itu sudah melanjutkan studi. Dan nanti, enam bulan setelah ini kita akan melakukan sensus kepada saudara semua. Dan nanti itu sekitar bulan Juni atau bulan Juli. Nanti tim dari Tracer Study Universitas Andalas nanti akan mengirimkan, akan mengontak saudara satu-satu melalui emailnya, melalui WhatsAppnya. Jadi nanti akan ada pemberitahuan official. Nanti jadi diharapkan nanti email yang didaftarkan Pak Satwi sudah itu nggak diganti-ganti dan juga nomor handphonenya itu juga nggak diganti-ganti karena itulah salah satu cara kami nanti akan meminta umpan balik dari lulusan semua nanti sekitar bulan Juni atau bulan Juli itu enam bulan setelah saudara wisuda nanti kita akan meminta nanti apa aja isinya kita akan lihat e, sudah berapa sudah berapa lama dapat pekerjaan berapa gajinya apa saja tantangan yang, per, yang sedang dihadapi pada masa mencari kerja pada saat sekarang ini dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saudara isi untuk memberikan feedback kepada Universitas Andalas. Next. Jadi nanti. Next. Oke okay, next lagi. Gak bisa ya. Oke, jadi nanti setelah sekitar bulan Juni atau bulan Juli, kalau ada pemberitahuan dari Universitas Sandalas yang nanti akan next bisa lagi ah ini, dan nah, nanti kita akan mengirimkan link surveinya. Jadi nanti tracer study ini nanti saudara semua nanti akan mengisi survei yang pertanyaan pertanyaannya itu digunakan nanti untuk pemeringkatan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Andalas. Jadi nanti jika linknya mengarahkan ke website ini karir.unan.ac.id maka itu di, bisa dikategorikan atau bisa dikatakan kebenarannya ya. Jadi bukan penipuan, bukan survei abal-abal dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau ada orang lain yang mengatasnamakan Universitas Andalas ingin meminta data saudara dan websitenya nggak mengarah ke sini, maka itu bisa dikatakan penipuan. Jadi jangan diisi, bisa jadi itu phishing, bisa jadi itu oh, dan lain sebagainya, pencurian data dan lain sebagainya. Tapi kalau diarahkan ke sini, ke website resmi uni, karir UNAN, tracer study UNAN, maka itu dikat itu adalah official dari Universitas Sendalas. Jadi silakan diisi, jadi nanti next nanti setiap saudara nanti akan dikasih pin dikasih kode unik atau dikasih token ya dan token itu nanti akan berbeda pada setiap lulusan jadi setiap lulusan nanti akan mempunyai token yang berbeda untuk masuk ke survei tersebut jadi nanti ini nggak bisa sembarangan diisi jadi memang yang mengisi itu valid dan memang benar-benar masukan benar-benar real dan diharapkan isinya jangan e, asal-asalan karena ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Andalas untuk adik-adik saudara semua bagaimana nanti kita bisa menghasilkan lulusan yang lebih berdaya saing lagi next Ini responden kita. Jadi dari setiap tahun kita sudah melakukan dari 2016 sampai tahun 2022, responden kita terus meningkat menandakan bahwa kesadaran lulusan terhadap kualitas pendidikan di Universitas Andalas itu semakin uh, tinggi ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa untuk lulusan 2021 tracer study di 2022 kita meng kita respon rate nya sekitar 83 persen. Itu itu sudah men, terus meningkat sampai saat sekarang ini. Dan bagaimana dengan lulusan 2022? Apakah respon rate nya itu bisa 100 persen? Maka itu tergantung dari saudara semua. Jadi kami harapkan nanti masukan dari saudara semua untuk tracer study ini bisa sangat tinggi sehingga data yang didapatkan lebih banyak dan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih pas. Next. Ini keterserapan lulusan, ini tantangan kita semua. Jadi berdasarkan lulusan 2021 Universitas Andalas itu ada sekitar 36 persen itu belum bekerja atau sedang mencari kerja. Maka inilah tantangan bagi kita semua, baik dari universitas sendiri dan baik juga dari lulusan sendiri untuk meningkatkan kompetensinya dan kompetisinya juga agar bisa bersaing dengan lulusan-lulusan universitas yang lain untuk mengurangi persentase yang belum bekerja ini, yang belum bekerja ini atau yang sedang mencari kerja. Dan ini juga tantangan Universitas Andalas. Dan oleh sebab itu, maka dilakukanlah pembekalan bagi wisudawan pada saat sekarang ini. Sehingga nanti persentase yang belum bekerja kurang dari enam bulan, persentase yang bekerja lebih dari enam bulan itu bisa kita tingkatkan lagi. Next, oke okay, next. Uh, ini dia. Berdasarkan dari respon rednya, kendala dalam mencari pekerjaan pada saat sekarang ini yang paling banyak menjawab itu adalah tidak adanya pengalaman kerja. Itu hampir 50 atau lebih pasnya itu ada 48,91 persen. Jadi di sini bisa mengat, bisa kita ketahui bahwa tantangan terbesar lulusan itu dia nggak punya pengalaman kerja. Oleh sebab itu Universitas Andalas sekarang untuk mengatasi ini, mengatasi tidak ada pengalaman pekerjaan ini, maka dilakukanlah program magang besar-besaran melalui program MBKM. KKN terintegrasi dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan tantangan bagi lulusan Universitas Andalas pada saat sekarang ini lalu ada tidak adanya tidak ada sertifikat keahlian lalu kemampuan bahasa Inggris dan asing itu tiga teratas ya jadi sekarang saya pikir udah punya sertifikat TOEFL semua sudah ya sudah apa masih prediction prediction apa masih diterima mbak di XL Ya tentu kalau pengen berdaya saing maka sertifikat TOEFL-nya harus tinggi ya. Misalnya minimal itu ITP dengan standar berapa ya? 500-an ya, 500-an ke atas. Nah, agar kita bisa bersaing lagi. Dan ini merupakan hasil respon dari Tracer Study tahun lulusan 2021. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita semua, baik itu bagi kampus sendiri maupun juga bagi lulusan sendiri untuk selalu meningkatkan skillnya dan juga bagi kampus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga seluruh kendala-kendala ini bisa teratasi. Jadi masukan bagi saudara semua nanti setelah enam bulan setelah saudara lulus itu sangat berarti bagi Universitas Sandalas untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan soft skill para mahasiswanya dengan berbagai cara. Salah satunya pada hari ini kita mengadakan pembekalan bagi calon wisudawan agar nanti keterserapan di dunia kerja itu menjadi lebih cepat. Oke mungkin itu hanya itu dari saya sampai ketemu lagi di bulan Juni atau bulan Juli di Tracer Study 2023 kami akan mengontak para lulusan semua kita akan japri langsung-langsung satu-satu maka diharapkan partisipasinya dalam mengisi survei tracer study Universitas Andalas pada tahun 2023 ini. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Robi Janatan selaku Ketua Tracer Studi Universitas Andalas. Ya. Ini kita nanti-nantikan materi selanjutnya di mana bagaimana sih sebenarnya persiapan untuk menghadapi dunia kerja dan tentunya ini bisa dapat mengubah mindset kita. Dan pada kesempatan ini, marilah kita dengarkan Career Preparation, Think and Act Like an Entrepreneur yang akan dipersembahkan oleh narasumber kita Mbak Nitya Indriana dan juga Mbak Hana Evangela Pasaribu yang merupakan leader dari XL Asiata. Disilahkan, mari kita sambut dengan Maria. Andalah semangat pagi! Aduh lemes banget, lemes kalau, banget. Kalau mengingat tadi ya, oh, Pak WR1 bilang bisa dilihat dari semangatnya, menjawabnya, exactly. tangannya. Ini bisa nggak ya rekomendasi ke Excel ya? Kita coba ya Nitya, sekali lagi ya. Andalah semangat pagi! Oh. Oke, okay, yes, Hana. Teman-teman semuanya, tadi semangatnya harus kece gitu ya. Terima kasih Ibu untuk memperkenalkan kami berdua by the way, begitu ya. Dan sekarang, kalau tadi ibu yang di sebelah sana sudah sangat kece badai, ya, Hana ya. Lalu Buang juga tadi video. sudah disampaikan oleh bapak-bapak kita yang membakar semangat kita juga. Dan sekarang ketika saya, Nitya Indriana, dan juga rekan saya di sebelah sana, Hana begitu ya, memaparkan atau membakar semangat teman-teman dengan semangat pagi, kita satu suara, semuanya boleh. Aduh masih lemet, boleh. Boleh ya. Ketika kami berdua bilang semangat pagi, teman-teman jawab dengan pagi-pagi-pagi. Buha, siap, siap. Kita cek-cek ombak Hana. Cek dulu. Ingat ya pagi-pagi-pagi. Pagi, pagi, tangannya kepal. Jangan yang pagi-pagi-pagi. Pagi. Onjok ke atas ya. Beda. Mau, ke atas. Uh, ini ke mau, atas ya. mau. Ini nih mau merasakan energinya. Unan semangat pagi. Luar biasa. Boleh kasih tangan buat kita semua? Oke, okay, sip. Baik. Nah, itu adalah nanti salam perkenalan ya. Ketika nanti udah mulai energinya turun-turun turun-turun turun gitu ya. Kita bakalan cek-cek ombak lagi dengan semangat pagi dan harapannya kita berdua ya Hana ya, uh, energinya masih sama dengan di pagi hari ini. Oke, okay? sesemangat yang tadi juga. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk tadi perkenalannya di sesi yang pertama. Sekarang kita boleh lanjut langsung ke teman-teman kita yang ada berapa sini nih? Lima ribu orang, kayaknya ya. Lima ribu orang, suaranya lima ribu orang. Halo, sepuluh ribu sih, sepuluh ribu ya? Sepuluh ribu, sepuluh ribu. Oke, halo. Eh, udah satu frekuensi nih. Yes, kalau kita berdua bilang, "Halo, dijawab dengan..." Kalau kita bilang, "Hai, dijawab dengan..." Halo, cek ombak satu kali lagi. Selain semangat pagi, "Halo, hai, halo, halo." Hai hai, luar biasa sepuluh ribu pas angkanya dengan yang tadi Hana sampaikan. Oke, okay. Hana kita mau ngapain sini? Oke, okay. sebelum mas biasanya kan kalau orang-orang presentasi langsung muncul judulnya ya. Yes. Kali ini enggak, karena kita akan kasih challenge ke teman-teman selama satu menit. Boleh next? Satu menit kita bakalan ada challenge. Katanya kan generasi muda, millennials dan generasi alpha nih ya, generasinya teman-teman. Kalau nggak ada challenge kayaknya nggak hidup gitu ya. Belum-belum nah, kita udah kasih challenge, siap dengan challenge-nya? Ah, udah lulus ya dari Unan ya, udah? Udah dong, udah lulus dari unan, siap menghadapi semua tantangan baik di dunia profesional maupun tantangan hidup gitu katanya ya. Oke, okay, yes, Hana? kita mulai dulu dari tantangan di sini dulu ya net ya. Yes. Oke, okay, tantangannya dalam satu menit teman-teman silahkan diambil satu pasangan, jangan pasangan hidup ya, hanya untuk sesi ini aja. Satu orang boleh kiri kanannya, boleh hadap-hadapan dulu. Ye yeah, romantis banget. Oke. Okay. Jangan lama-lama tatapannya jangan lama-lama Tatapan okay. ya. Sekarang hmm. semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya bangkit berdiri yang boleh. dapat pasangannya boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri aja tanpa keluar dari tempatnya masing-masing. Oke, okay. yes. bangkit berdiri aja. Bangkit berdiri hadap-hadapan tanpa pegangan tangan. nggak boleh, ya. Oke, okay. ngapain ini kita? Oke, okay. baik teman-teman sekalian, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Hana? Sekarang sudah dapat pasangannya? Sudah dapat pasangannya? Oke okay, baik, ditatap dua detik aja pasangannya ditatap satu dua oke selesai lebih dari tiga detik katanya nggak boleh gitu ya. Sekarang duduk lagi, yuk duduk lagi duduk lagi duduk lagi yes. Oke okay, teman-teman ingat tantangan satu menit. Tadi udah ditatap mata temennya gitu ya, pasangannya selama dua detik. Sekarang saya akan memberikan waktu 30 detik timekeeper. Boleh minta tolong 30 detik aja. 30 detik aja. Oke. Okay. 30 detik aja. Sekarang teman-teman bayangkan selama 30 detik. Bayangkan selama 30 detik, teman-teman mau apa sih targetnya di dalam hidup? 30 detik dimulai dari sekarang. 20 detik waktu tersisa. Ada yang senyum, ada yang serius nih, luar biasa senyum, banget. Senyum-senyum tuh kayaknya mimpinya indah ya. Oke, okay, seberapa indah nanti kita cross check. 10 detik waktu yang tersisa. Ah, ayo, sama mimpi jangan pelit-pelit. Tapi gimana caranya nggak pelit tapi mimpinya bakalan bisa terrealisasi. Punya nggak nih sertifikasinya kalau kata Do, uh, Prof Mansur tadi ya. Mimpinya ketinggian tapi sertifikasinya nggak punya. Capability-nya nggak ada, requirements-nya nggak tahu. Ah, ini yang nanti kita bakalan cek-cek ombak juga. Teman-teman sedetail itu nggak ya untuk udah tahu. Lima detik terakhir. Tiga, dua, satu. Hand. Oke kita cek-cek ombak ya Han, 30 Selamat. detik. 30 detik teman-teman, nanti kita bakalan pilih ada dua orang laki-laki dan perempuan mewakili yang tampan dan yang cantik ya dari Unan ya. Hana cari yang tampan atau yang cantik? Yang tampan boleh ya. Oh oke okay, baik. Satu yang tampan dari Hana ini akan dipilih, saya bakalan uh, mencari yang cantik teman-teman semuanya. 30 detik teman-teman kami ekspektasikan untuk bisa menjelaskan. Mimpinya tadi apa sih? Atau apa sih selama 30 detik tadi yang dibayangin sama teman-teman? Sampai tadi Hana bilang, "Ada yang senyum-senyum ya?" Oh, ada yang... uh kayaknya merengut banget gitu. Oke, okay, dari Hana dulu boleh? Yuk, kita cari boleh. Han, yang ganteng. Kan, okay. ditunjuk aja langsung. Siap-siap nih, niti juga mau visit ke teman-teman semuanya. Siapa yang cantik yang kira-kira jangan sedih, kita bakalan kasih hadiah nih. Yang ganteng sama yang cantik terpilih dari UNAN. Oke, okay. mbaknya yang cantik pakai baju pink. Halo mbak. Yes you. <laughs> yuk boleh ikut saya yuk. Ikut yuk, temenin saya di depan. Come on, come on, come on, come on. Come on, pede aja. Ayo. Oh jangan saya, jangan saya. Oh my God, itu. Kita jangan mau kalah sama Hana. Come on, yuk. Yuk. Yuk, yuk, yuk. yuk. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk yang cantik dan yang tampan perwakilan dari Universitas Andalas. Kita boleh ke tengah ya. Han, boleh ke tengah yuk kita yuk. <laughs> Oke, okay, sip di sini. Katanya kalau uh, women empowerment begitu ya, equality-nya nggak harus laki-laki duluan katanya sebagai imam, tetapi perempuan juga bisa. Mau perempuan atau yang laki-laki dulu nih untuk menjelaskan kira-kira tadi selama 30 detik ngebayang-bayanginnya apa sih? Mau siapa duluan? Bebas. Mau siapa duluan? Atau kita aja yang, oh ladies first katanya, silahkan. Dia duluan. Ini yang ini dia duluan. Dia duluan. Ah. Oke, okay. kalau gitu kita akan uh, selesaikan ini secara uh, adat gitu ya. Sweet boleh? Sweet? 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 Yuk. Tentu dulu Astaga. nih. Sweet apa dulu nih? Sweet apa? Ayo. Indonesia. Sweet channel. Indonesia. Kita cinta Indonesia. Oh, okay, Indonesia. Sweet yeah. Indonesia. Yuk, come on. Aduh. 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 Eh, jangan janjian Aduh. dong. Oke. Okay. Sip. Challenge ya. 30 detik. Silahkan. detik uh, mimpi yang aku pikirin tadi Dinda, Bisa ke Jepang kuliah S2. Bisa ke Jepang kuliah S2. S2. Mbak. 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 Linda eh Dinda punya mimpi bisa ke Jepang kuliah S2 oke okay. Dinda 20 puluh det uh, sorry 10 detik terakhir ke Jepang mimpinya kuliah S2 apalagi tadi yang dibayang bayangin selain tahu targetnya oh, oke okay, mau kuliah di Jepang uh, untuk S2 10 detik terakhir silahkan di share ke teman-temannya kerja di tempat yang diinginkan okay. dengan yang diinginkan oke ayo masih ada lagi waktunya silahkan jalan-jalan uh, Jalan-jalan, oke. Okay. Mm -hmm. Terus, apalagi tadi yang ada di bayanganmu, Dinda? Selama 30 detik, lima, empat, oh, hidup bahagia. Oh, hidup bahagia! kau kasih tepuk tangan untuk Dinda. Terima kasih, Dinda. Ya, sorry, tangan kiri. Oke, okay, sekarang ke yang ganteng. Semangat, semangat! Oke, okay, yang ganteng dulu ya, Nitya. namanya hmm. okay, siapa Aldo? Namanya juga ganteng ternyata. Uh. Oke, okay, Aldo dalam 30 detik silahkan di-share tadi mikirnya apa aja di teman-teman semua. Oke, okay? 30 detik dari sekarang. Terima kasih, kak. Eh, selamat siang kakak dan rekan-rekan semuanya. Selama 30 detik tadi yang saya pikirkan itu yang pertama itu adalah melakukan wirausaha. Karena kebetulan hobi saya itu ngajar kak. Nah, jadi saya udah merancang dari jauh-jauh hari itu saya pengen mendirikan sebuah, sebuah lembaga les. Dari lembaga les itu nanti, dari itu dapatkan modal, juga saya bisa menjalankan berbagai macam bisnis nantinya. Oke, sekian kak. Wow, lembaga les, boleh plus dong buat Aldo. Oke, okay. yes. <laughs> boleh tambahan ya, lembaga lesnya selain lembaga les ada lagi nggak? Nanti dari lembaga les itu nanti uh, rencananya buka bisnis kuliner. Ooh. Oke. Okay. Girls, Lembaga ya, less. entrepreneur nih. Challenge entrepreneur, silahkan, nah, tadi pertimbangkan. Loh, Loh apa nih? <laughs> yes, 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 yes. Oke, okay, boleh kasih tepuk tangan yuk untuk dua teman kita yang di depan, ada Ade dan juga Dinda ya, dan juga Dinda. Saya mau kasih satu pertanyaan untuk teman-teman di depan karena saya bakalan mau kasih hadiah. Life is not an easy gitu ya. Jadi satu lagi challenge-nya boleh ya. Jawab pertanyaan saya on your first thought. Apa kata pertama kali yang teman-teman ada di dalam bayangan ketika saya memberikan pertanyaan ini? Oke, okay? gak usah mikir banyak-banyak. Oke, okay? gak usah mikir banyak-banyak. Satu juta, gak usah mikir. Satu juta, huh? banyak. Banyak, oke, okay. satu juta modal. Modal boleh kasih tepuk tangan, silahkan kembali lagi ke tempat duduk. Teman-teman masing-masing, thank you, Aldo dan juga Dinda. Teman-teman, ini kita udah mulai di fase agak-agak serius ya. Tadi dari perwakilannya ya, uh, Unan. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita kenapa panggil teman-teman begitu ya? Bukan kamu atau bukan, adik-adik begitu. Karena yuk kita semuanya sudah ada di ranahnya menuju dunia profesional. Artinya apa sih, saya dan Hana menganggap dan merasa kedua belah pihak antara kita equal jadi please percaya diri karena we are at the same page ada di dunia profesional jadi percaya dirinya nggak usah lagi malu-malu kita berkompetisi di dunia yang sama setuju mana energinya setuju good dan tadi yang menariknya adalah ini ada beberapa yang saya highlight ya, dari yang tadi dinda dan juga aldo yes Oke, okay, Dinda dan Aldo ketika ada satu kata yang tercetus di dalam dunia profesional misalnya atau tadi fortunately saya yang ngomong, satu juta yang ada dalam bayangan Aldo adalah modal. Means, Aldo in this kind of circumstances bicara atau berpikir berkaitan dengan opportunities, peluang. Kalau saya dikasih duit satu juta, saya bakalan bikin itu buat apa ya? Oh, Oke, okay. modal. And then tadi Dinda, aduh saya masih bingung, boleh nggak kalau saya mikir dulu, oh ya boleh aja. Tapi ingat tadi objektifnya adalah nggak usah pakai mikir, langsung ada di dalam apa bayanganmu jawab. Dan berkaitan dengan peluang, opportunities, target, dan lain sebagainya, kita bakalan sama-sama at the same page nih. Kita bakalan ngobrol, kira-kira mimpinya teman-teman itu apa sih? Tadi Dinda mau S2 ke Jepang, tadi Aldo mau jadi wirausaha yang lebih maju lagi. Sekarang pertanyaan kalau udah punya target, bagaimana caranya untuk? Bagaimana caranya untuk? Satu orang, saya kasih hadiah 100.000, boleh uh, kasih tangannya? seratus Oh yes. Uh. Oke. Okay. Yang berbaju merah di sana. Uh, maaf kak, boleh ulang pertanyaan. Kalau kita sudah punya target, pertanyaan lanjutannya adalah merealisasikannya. Bagaimana cara merealisasikannya Dan itu yang bakalan kita diskusikan selama kurang lebihnya 45 menit ke depan Boleh dikasih tepuk tangan untuk yang tadi Karena tantangan selanjutnya adalah 30 menit ke depan kita akan coba merealisasikan target hidup kita Dan selanjutnya saya bakalan dibantu sama Hana Dan nanti Nahana juga akan sangat membantu saya gitu ya Selengkapnya yuk boleh kasih tepuk tangan untuk Hana uh, Silakan Hana Thank you Nitya Pemanasannya luar biasa sekarang tadi Nitya sudah sebutkan bahwa kita semua equal, kita semua sama-sama lulus ya, lulus kuliah, sama-sama cari kerja. Pertanyaannya, kenapa kita harus kerja? Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus bersaing? Ada apa dengan Indonesia sekarang? Oke, bisa dilihat, teman-teman boleh dibesarin uh, untuk powerpointnya supaya kelihatan sampai ujung sana. Oke, yang di belakang kelihatan, roh belakang kelihatan. Oke, okay, thank you. Di sini ada empat berita yang pasti teman-teman juga pernah lihat. Pernah lihat gak? Yang di atas, halo, pernah lihat ya? Kita lagi ditakut-takuti sama namanya resesi ekonomi. Wah, ini ekonomi Indonesia bahaya nih. Wah, challenging nih. Gimana nih? Nah, selain dari link data yang kita lihat hari ini, kemarin Hana ada ngobrol dengan salah satu PNS di Kemenkeu, Mas Ajik. Kita cerita, sebenarnya resesi itu bakal terjadi enggak sih di Indonesia? Jawaban beliau, akan terjadi jika masyarakatnya menahan uangnya. Jika masyarakat Indonesia tidak mengembangkan UMKM, jika kita tidak konsumtif. Nah, ini mengapa jadinya bahwa dua cara yang bisa menyelamatkan kita untuk kebal dari resesi. Yang pertama ada investasi dan yang kedua membantu UMKM. Kita konsumtif, membeli barang, membeli produk. Pertanyaannya, kalau mau beli barang berarti butuh? Butuh? Butuh uang. Uang datangnya dari? Uang datang dari? Langit. Dari mana? Oke. Okay. Um, okay. Uang datang dari penghasilan dong. ya gak? Dari penghasilan. Penghasilan itu hasilnya dari? Pekerjaan. Nah, apa yang terjadi dengan pekerjaan di Indonesia? Bagaimana challenge-nya? Ada yang boleh sharing satu orang? Saya kasih Rp50.000. Kita bagi-bagi, kita sangat senang sekali. Ayo, satu orang boleh sharing? Bagaimana challenge? Menurut teman-teman, challenge terbesar dalam dunia mencari pekerjaan seperti apa? Yes. Diri ya kak. Uh, challenge. Um, menurut aku sih kalau misalkan mencari pekerjaan dari apa ya requirement kita sendiri yang connect ke challenge uh, yang connect ke requirement pekerjaan itu sendiri kadang ada yang nggak match, kadang kita belum uh, oke okay untuk itu gitu. Jadi uh, apa ya skill dari kita sendiri sih kak, masih kurang mumpuni untuk itu gitu. Oke, lima puluh boleh tepuk tangan. Siapa namanya? Iqbal. Oke, okay, luar biasa Iqbal. Benar sekali. Salah satu challenge seperti tadi yang disebutkan juga ketika Mas Robi menjelaskan bahwa pengalaman adalah hal tersulit dalam mencari pekerjaan. Uh, angka apa ini? Uh, satu juta lima per tahunnya lulusan sarjana dan diploma. Satu juta per tahun. Ini data dari BPS per Februari 2022. Di bawahnya angka apa itu? Uh, 300 sampai 400.000 perkembangan lapangan kerja di Indonesia per tahun. Bisa lihat gapnya ya teman-teman? Lulusannya seribu? Lulusannya berapa? Sejuta lima ratus. Berapa lapangan kerja yang ada? Berapa gapnya? Berapa? Besar enggak itu? Besar. Oke, angka di bawah apa tuh? Uh, ternyata 5,83 persen tingkat pengangguran di Indonesia. Dan yang terakhir 14 persen adalah pengangguran tingkat sarjana dan juga diploma. Gimana ini? Berat Tantangan sama kita bagaimana kita bisa mengurangi angka ini? Itu kenapa? Hana dan Niti hari ini akan membantu teman-teman bagaimana mencari kerja dengan strategi seorang entrepreneur. Pertanyaannya, kenapa harus entrepreneur? Apakah di sini yang hadir hari ini akan diajak jadi pembisnis semua? Apakah diminta jualan semua? Tidak. Entrepreneur itu bukan hanya sebagai role atau sebagai pekerjaan, tapi entrepreneur itu adalah sebuah cara berpikir atau mindset kita. Mindsetnya seperti apa? Mindset seorang entrepreneur ketika ada masalah, ada tantangan, ada peluang, seperti tadi disebutkan sama Iqbal, ya, salah satu tantangan mencari pekerjaan, pengalaman saya tidak cocok dengan kebutuhannya perusahaan. Itu masalah, tapi seorang pembisnis, seorang entrepreneur akan menganalisa, akan berpikir, bagaimana caranya masalah, peluang, tantangan yang ada menjadi ide kreatif, solusi, dan strategi. Oke, perusahaan ini butuh pengalaman komunikasi. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa dapat pengalaman itu? Pemikiran seperti itu adalah seorang pembisnis. Bagaimana peluang karirnya? Di Indonesia, teman-teman, ternyata 80% mahasiswa dikatakan oleh menteri kita, Pak Nadim, bahwa 80% mahasiswa bekerja tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ini baik atau buruk Hah? gimana 80% mahasiswa mahasiswi bekerja tidak sesuai dengan jurusannya ini kabar baik atau kabar buruk kenapa baik satu orang dari atas boleh 50 ribu yes, Kak. Dari atas dulu. Yes. Udah ngomong aja, ngomong aja nggak apa-apa. Kita telepati nih. Kedengaran. Tidak sesuai dengan jurusannya di kuliah. Uh, jadi menurut saya uh, kita itu tidak harus bekerja dengan apa yang kita ketahui. Gitu. Pertambahan ilmu itu uh, akan tercapai sesuai dengan apa-apa yang tidak kita ketahui tadi gitu. Jadi di sana kita akan belajar kembali. Contohnya aja, misalnya saya sebagai mahasiswa uh, teknik pertanian, tetapi saya juga ikut gitu, ibaratnya. Rekan-rekan uh, juga tahu, gitu. Kabupaten Solo itu sangat bagus untuk dikelola, gitu. Apalagi diinvestasikan, gitu. Jadi, kita itu, walaupun anak hukum, anak teknik pertanian, anak uh, uh, jurusan lainnya, gitu, tidak menutup kemungkinan untuk memulai hal bisnis ini asal mau belajar, gitu. Mungkin itu. Jadi, ah. tidak apa-apa kalau. Uh, kita bekerja tidak sesuai dengan uh, jurusan yang kita inginkan. Gitu. Oke, okay, namanya siapa? Rafi. Oke, okay, boleh aplaus buat Rafi? Luar biasa, oke, okay, 50.000 ribu ya. Sip. Sekarang 50.000 ribu buat yang bilang ini kabar buruk. Oke. Okay. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kenapa ini buruk? Karena kan kita kuliah itu, baik diploma ataupun sarjana itu uh, dengan durasi 3 sampai 4 tahun ya. Uh, dan menurut saya agak sedikit sayang aja kalau ilmunya gak dipakai sesuai dengan bidang pekerjaannya relevan. Terima kasih. Oke, namanya siapa? Oke boleh pos buat Nicha Next uh, kesempatan ya. Apa? Oh beragumen, saya bersilahkan. Oke okay, terima kasih. Jadi maaf boleh berdiri. Oke okay, perkenalkan uh, nama saya Kevin Hazrana Baban. Jadi dari argumen yang kedua tadi mengatakan kalau kita kuliah eh, kita bekerja dengan berdasarkan kuliah kita ya mungkin itu untuk profesi memang harus ya di bagian kedokteran bagian kesehatan dan lain-lain. Tapi menurut saya arti dari 80 persen mahasiswa Indonesia bekerja tidak sesuai itu artinya apa? 20 persen lagi kan mahasiswa nganggur, 80 persennya kan udah bekerja. Artinya di sini kita hanya untuk mencari pekerjaan. Apakah mereka itu happy atau arti kebahagiaan dari pekerjaan itu yang kita nggak tahu. Bukan berarti jika kita bekerja dengan sesuai kuliah kita, apakah kita bahagia kita nggak tahu. Apakah kita bekerja sesuai yang passion kita? Karena kuliah itu kan berupa pola pikir aja. Kuliah itu kan hanya berupa pola pikir aja. Bukan berarti saya mahasiswa ini, mahasiswa jurusan teknik pertanian dan sistem bakalan uh, kerja di bagian pertanian bukan juga. Bukan juga saya uh, mahasiswa teknik pertanian dan ekosistem bakal bekerja di perusahaan tambang dia juga. Tapi bagaimana passion karena kita udah kuliah ya. Itu saya tidak bicara tentang bagian profesi, bagian kesehatan itu tidak saya uh, kesana, ke sana karena itu udah ranah mereka. Tapi bagi kita yang di luar bagian profesi, menurut saya bekerja dengan sesuai di luar kuliah itu enggak masalah. Tidak menutupan bahwasannya yang legal bagian hukum masuk ke bagian pertambangan, bagian yang di pertanian masuk ke bagian lingkungan, jadi HSE dan lain-lain itu enggak jadi masalah. Apalagi kalau memang kita menuntut menjadi, menjadi entrepreneur, itu nggak harus jurusan ekonomi bisnis atau jurusan yang lain-lain. Jadi bisa segala jurusan aspek jurusan gitu. Jadi apa yang dibilang Pak Nadiem itu jangan ditangkap bahwasannya itu kata-kata yang buruk gitu bahwasannya 80% orang yang lulus eh, mahasiswa yang lulus dari universitas ataupun mahasiswa di seluruh Indonesia itu tidak sesuai dengan jurusannya ya jangan munafik juga bahwasannya lulusan bank itu enggak semuanya dari perbankan mungkin sekian terima kasih Oke luar biasa boleh plus tuh argumennya lengkap banget yes untuk peluang ini kembali ke kacamata teman-teman, mau lihat seperti apa. Contoh di depan teman-teman ini adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Saya kuliah 2013 di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di mana mungkin orang-orang mikirnya kerjanya puskesmas, kerjanya di rumah sakit. Dan pada saat itu saya nggak bisa masuk ke puskesmas atau rumah sakit karena saya nggak bisa, nggak punya uang untuk STR. Akhirnya apa? Saya mencari peluang bagaimana? Pekerjaan pertama Hana adalah seorang purchasing di supply chain di Tangerang Selatan. Which is itu pekerjaan teknik industri. Pekerjaan kedua saya pindah role menjadi customer service relation di bawah departemen finance. Di ketiga saya pindah ke perusahaan multinasional FMCG. Saya menjadi marketing dan sales division. Dan sekarang saya kerja di Asal Seata sebagai part of dari sustainability program di bawah corporate communication. Relate enggak tiga ya? Enggak. Tapi kenapa Hana memilih bekerja tidak sesuai dengan jurusan? Karena peluang yang saya punya sedikit. Kapabilitas saya enggak ada. Untuk STR, untuk ambil les PNS, segala macam. Untuk les BUMN, saya enggak punya uangnya. Karena uangnya saya pakai untuk bertahan hidup. Nah, ini kenapa? salah satu contohnya kemarin Hana ada ngobrol dengan enam HR dari manufacturing, dari FMCG, dari FNB dan segala industri. Dia menyebutkan bahwa selain dari jurusan yang teman-teman punya, yang dipenting, yang dijadi prioritas apa? Hard skill dan soft skill. Hard skill dan soft skill yang terbukti dalam pengalaman teman-teman. Contoh, ketika Hana diminta punya nggak pengalaman komunikasi? Punya. Di mana? Sebelum kuliah, saya menjadi tour guide di salah satu museum di di Medan namanya Ciong Afi. Di situ Hana hanya dibayar 50 ribu per hari. Tapi kita bisa bebas dapat uh, apa? Dapat tips dari tamu. Pada saat itu Hana mengasah skill Hana bagaimana supaya yang datang ke museum itu mau datang lagi, mau ngajak orang baru dan sangat senang dengan apa yang cerita saya. Per hari hanya diberi 50.000. Tips Di sana pernah dapat satu juta. Boleh plus dong. Akhirnya apa? Ketika saya bilang saya bisa hanya diberi 50.000 per hari, tapi saya bisa dapat tips 1 juta, Pak, dari per hari, dari tamu yang saya bawa. Ketika mendengar itu SR bakal yakin gak dengan saya? Bakal yakin. Kenapa? Ada pengalaman yang terbukti. Terus gimana dong, ini udah teman-teman yang dikasih tahu peluangnya apa, challenge-nya apa, terus saya seperti apa? Daripada bingung, stres, pusing, harus minum obat, ada satu cara, satu strategi yang bisa teman-teman gunakan dan implementasi dari sekarang supaya bisa jadi orang sukses di karir mau profesi apapun. Menentukan? Menentukan? Yang di atas menentukan? Oh, luar biasa! Target seperti apa? Target itu juga nggak sembarangan, loh. Target itu juga ada cara nentuinnya, nggak bisa sembarang aja. Caranya apa? Namanya smart, sama-sama yes. Smart tidak hanya pintar dalam secara selebral, tapi juga bagaimana pintar dalam menyusun strategi atau target apa yang mau dicapai: spesifik, measurable, achievable relevan dan juga time. Kita akan kulik nanti di sini. Sebelumnya kita akan belajar dari Google. Di mana semua tahu Google ya? Saya kena percaya dari segala umur sudah tahu namanya Google. Google salah satu perusahaan yang mengimplementasi penggunaan smart goals tadi. Goal seperti apa? CEO dari Google, Sundar Pichai, tahun 2008, dia mengatakan bahwa kita akan punya target di 2008 20 juta pengguna baru Google Chrome. Ketika dia ngasih set targetnya, detail ya teman-teman, berapa yang mau dicapai, apa yang mau dicapai, dan kapan mau dicapai. Detail. Kemudian setelah implementasi, tahun 2008, dari 20 juta target, dia hanya dapat 10. Apakah dia menyerah? Tidak. 2009, dia kasih target lagi, kita akan 50 juta pengguna baru. Ketika dia ganti target, dia ganti strategi lagi, dia ganti media komunikasi dan segala macamnya. Di tahun 2009 dia mendapatkan 37 juta. Memang belum mencapai target, tetapi sudah ada kenaikan. Di tahun 2010 dia punya target berapa? Berapa? 100 juta. Dan di sini dia gila-gilaan marketingnya, perbaiki web kita, perbaiki UX-nya dengan segala 360 derajat perbaikan dan improvement dengan target 100 juta di tahun 2010 Google mendapatkan 111 juta pengguna baru. Kenapa bisa? Ada kegagalan? Ada kegagalan? Ada. Ada ada masalah? Ada. Tapi Google tidak menurunkan targetnya. Ketika 2008 tidak capek, dia nggak turunin targetnya ya. Bahkan dia tidak merubah targetnya tetap 20, tapi dia naikin. Oke? Okay? Sekarang kita akan belajar bagaimana bisa mengset target seperti Google akan dibantu oleh teman saya Nitya. Boleh post dong buat Nitya? Thank you Hana. Luar biasa banget ya. Tadi udah dijelasin sama Hana bahwa wow, Smart goals itu juga bukan cuma satu model yang sangat luar biasa, super sederhana yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan sekarang kita mau cobain tetapi juga Google pakai itu, itu luar biasanya. So ilmu ini bakalan sangat luar biasa mahal, teman-teman stay tune. Okay? Sekarang saya bakalan kasih waktu teman-teman 10 detik, 10 detik, 10 detik, aduh mau ngapain lagi nih gitu ya. Saya bakalan kasih teman-teman waktu 10 detik dibuka semua, semua bawa handphone? Bawa handphone semuanya, yang di atas bawa handphone semuanya, bawa, oke yang di atas juga bawa handphone. Ada aplikasi atau di situ ada fitur namanya notes, ada? Ada, 10 detik saya kasih teman-teman untuk buka notes di Android atau IOSnya masing-masing. Satu, aduh mau ngapain lagi sih nih gitu ya, dua, tiga. Empat, lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke, waktunya sudah habis teman-teman sekarang saya mau cek-cek ombak lagi. Ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga yang di ujung sana. Kelompok empat, satu, dua, tiga, empat, di bawah saya punya empat kelompok. Oke, okay? dan di atas saya klasifikasikan menjadi satu kelompok. Saya mau cek ombak. Kelompok satu, semuanya sudah. Mana suaranya? Hello, kelompok dua sudah. Mana suaranya? Hai? kelompok tiga. Jangan mau kalah, kayaknya udah mulai lemes nih. Kelompok satu, kelompok duanya, kelompok tiga, semua sudah. Notes sudah. Hai. Kelompok empat, Hello. halo. Kelompok lima, hai. Uh, yang di atas nggak mau kalah ya, kayaknya paling kencang deh. Oke, okay, teman-teman yuk kita bumikan ya. Tadi Hana, rekan saya dari Excel Asia Future Leaders itu sudah komunikasikan smart goals. Ada satu model namanya smart, S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable, A-nya itu attainable atau achievable, R-nya itu adalah relevan apa enggak sih, dan T-nya harus punya waktu. Yes, semuanya tadi udah punya target. Oke, saya kasih waktu 5 detik, 5 detik tulis di notes-nya target titik 2. Diisi langsung selama 5 detik, 5 detik dimulai dari sekarang. Targetnya teman-teman apa? Satu. Yang di atas juga ya, dua. Tiga. empat, lima, oke, okay, waktu habis, saya mau cek ombak satu aja, satu aja, hello sis, hello sis, hahaha, ah. boleh bangkit berdiri on your place aja, on your place aja, eh, ayo, yuk, yuk, bangkit berdiri, ah, ah, berdiri aja, nggak apa-apa, aduh, kamu mau diapain gitu ya, oke, okay, semuanya firm ya, semuanya sudah ada di target, saya mau cek cek ombak aja, siapa namanya? Nadia, Nadia dengan lantang sampaikan targetmu adalah tiga bulan ke depan mendapatkan pekerjaan. Tiga bulan ke depan mendapatkan pekerjaan, kerjanya di bidang apa? Saya bertanya ke teman-teman semuanya dan direfleksikan melalui Nadia, Nadia ya, Nadia tiga bulan ke depan mau mendapatkan pekerjaan. Pertanyaan saya mau kerja di mana? PNS, PNS. Oke, pertanyaan selanjutnya, teman-teman, saya bertanya ke teman-teman semuanya. Nadia mau PNS, teman-teman mau kerja di mana atau target yang lain? Pertanyaan lanjutannya saya adalah dalam jangka waktu tiga bulan, possible untuk jadi PNS. Artinya ini Januari, Februari, Maret, April. Di bulan April, Nadia sudah menjadi PNS, possible. Mungkin, oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Nadia. Thank you, Nat ya. Teman-teman. Tantangan 30 menit, 30 menit dihitung dari yang tadi ya. Sekarang saya dan teman-teman semua di sini punya tantangan. 15 menit ke depan, how to make everything real as our target. Gimana caranya merealisasikan targetnya kita? Jadi, ketika saya nanti nanya ke teman-teman sekalian, tidak lagi dijawab dengan kata mungkin. Enggak ada lagi jawaban mungkin. Setuju yang di atas? Setuju. Gimana caranya? Smart. Oke, okay, kita lanjut dulu. Siap ya menerima tantangan ini. Saya punya dua kasus, teman-teman. Saya punya dua kasus, teman-teman. Hai, saya Tina. Si Tina ini, si Tina ini target di 2023-nya masih bingung. Kalau tadi Nadia udah punya target ya. Tiga bulan yang akan datang saya mau jadi PNS gitu. Si Tina ini masih bingung, usianya 20 tahun, mungkin sama-sama so, lah ya, beda-beda sama teman-teman semuanya. Cita-citanya apa aja yang penting kerja deh. Karena tadi kalau Hatta Hana bilang, kalau mau foya-foya, kalau mau menghadapi turbulensi ekonomi 2023 harus punya duit gitu ya. Dan perputaran uangnya di uh, Padang dan di Indonesia itu harus kencang gitu, supaya kita nggak kena global impact dari uh, economical turbulences. Nah sekarang Coba nanti teman-teman compare ya, teman-teman adanya sitina atau kasus yang selanjutnya. Saya punya kasus yang selanjutnya. Ini adalah Romi. Romi target 2023-nya adalah dia mau jadi manajemen trainee di PT Semen Indonesia 6 bulan setelah lulus. Oke, okay clear sekali, spesifik sekali. Di situ dia jelasin saya mau jadi apa? Management training. Saya mau kerja di PT apa? PT Semen Padang. Kapan? 6 bulan setelah lulus. Waktunya juga dia sangat clear. Oke, okay, supaya apa? Tangible. Oke. Okay. Usianya sama, 20 tahun, sama yang sebelumnya sama. Cita-citanya kebebasan finansial di usia 45 tahun dengan memiliki aset senilai 1 miliar, misalnya. Clear, semuanya. Romi menjelaskan semua targetnya secara spesifik. Oke, okay. saya mau tanya sekarang. Saya mau ke belakang. Oh, ke depan deh, hai Mas. Namanya siapa? Siapa? Boleh bangkit berdiri? <laughs> Oke, okay, yes, ha -ha. Mas. Jujur ya, nggak boleh bohong. Ya. Oke, okay. yang satu atau yang kedua? Yang dua, Kak. Yakin? Yakin, gak? Yakin, oke. Okay. Targetnya apa? 2023? Bekerja di uh, terakhir PT. Semen. Gak boleh nyontek. Oke. Okay. <laughs> Enak aja. Hmm. Yes. Target 2023? Uh, bekerja di Jepang, Kak. Bekerja di Jepang? Iya, Kak. 2023, bulan apa? Di bulan Juni. Oke, okay. PT apa? PT, belum tahu, Kak. Jadi apa? Jadi pekerja uh, perkebunan, Kak. Jadi pekerja perkarbonan, Oke. Okay. Tahu kualifikasi yang dibutuhkan apa? Kompetensi, skill, ilmu, apa? Ada, Kak. Oke. Okay. Nanti kita jelasin ya. Boleh. Saya tanya lebih lanjut nih ya. Siapa? Berarti yang kedua ya? Boleh, gak? Bener Benar ya? Firmly. Oke. Okay. Boleh kasih tepuk tangan untuk masih yang di sebelah sana. Yes. Teman-teman, ekspektasinya kita semua, teman-teman bukan ada di kasus satu. Tetapi ada semuanya di kasus dua. Supaya apa? Kita bisa mengimplementasikan smart model. Oke. Okay. Semuanya kembali lagi ke notes-nya. Kita akan menuju tantangan 15 menit. Tadi di sini smart modelnya adalah specific, measurable, uh, achievable, relevant dan juga time bound. Tutik waktunya ada. Nah target adalah arah hidup. Masnya tadi bilang, oh oke okay, saya mau ke Jepang di bulan Juni. Semua aktivitas yang dilakukan oleh masnya menuju ke Jepang, bukan lagi ke sidoarjo, purbolinggo dan lain sebagainya, harus ke Jepang. Oke, okay, so kenapa sih ini bakalan untuk target adalah menjadi tuntunan hidup. Teman-teman sekarang balik lagi ke notesnya dari target yang tadi revisit dilihat lagi targetnya udah spesifik belum? Indikatornya tiga. Teman-teman kalau mau kerja kerjanya di mana, posisinya apa dan kapan? Teman-teman bayangkan anda ada di perusahaan itu. Lima detik typing satu. Semuanya, type yang di atas juga dua. Nanti saya bakalan colek, randomly saya bakalan tanya. Tiga, empat, lima. Oke, sudah. Setelah spesifik, yuk kita revisi lagi deh. Tadi kalau kita punya mimpi itu bisa diukur enggak ya? Gimana caranya untuk bisa dapetin itu? Saya kasih waktu teman-teman 10 detik, 10 detik. Oke, 10 detik tadi saya tanya sama Masnya di sebelah sana. Tahu kualifikasi yang dibutuhin apa? Tahu kompetensinya apa? Tahu skill yang dibutuhin oleh perusahaan di Jepang tersebut apa sebagai petugas pekerbun perkebunan? Teman-teman, saya kasih waktu 10 detik di googling dicari gitu ya teman-teman mau bekerja di mana posisi apa requirements-nya atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut apa copy paste dimasukin ke notes-nya teman-teman 10 detik dimulai dari sekarang 15 detik terakhir 5 detik terakhir tiga, dua, satu. Stop semuanya. Sekarang teman-teman lihat lagi dari kualifikasi itu yang paling teman-teman susah gitu. Aduh misalnya ya, saya berikan permisalan di sini. Aduh ternyata bahasa Inggrisnya aktif. Tadi kalau kata Prof Mansur gitu ya. eh uh, tuh sekarang berapa sih? 500. Ternyata sekarang saya tes TOEFL, TOEFL saya masih ada 300. Berarti yang paling susah dari kualifikasi ini adalah di bagian bahasa Inggris. Oke, okay, saya kasih waktu tambahan 5 detik teman-teman cari dari kualifikasi masing-masing targetnya teman-teman yang paling susah teman-teman harus kejar yang mana. 5 detik, satu. Dua. Tiga. empat, lima, oke, okay. mas boleh jadi representatif? nggak mau? boleh jawab pertanyaan saya? boleh? boleh lah. <laughs> oke, okay. yes. mas terima kasih, boleh bangkit berdiri mas? Mm -hmm. oke, okay. menurut masnya dari kualifikasinya masing-masing, mm -hmm, yang tadi udah dicari ya? Sudah dicari kualifikasinya sudah yang paling susah. Apa yang Masnya mau hmm benar-benar pelajari? Kompetensi apa? Mendapatkan pekerjaan secara tim. Mendapatkan pekerjaan? Secara tim. Secara tim. Maksudnya adalah kan saya berwirausaha jadi Oke. Okay. Uh, tim untuk uh, bisa mengembangkan usaha saya tersebut. Uh -uh. Oh, yang paling susah justru gimana caranya saya bisa dapat tim gitu ya, yang bisa mensupport masnya, yeah. usaha masnya, begitu? Yeah. Oke, okay, sip. Terima kasih mas, boleh kasih tepuk tangan. Uh, satu lagi yang bekerja, yang bekerja supaya kita bisa inline. Hmm. Banyak boleh? Yes, boleh bangkit berdiri? Kualifikasi apa yang tadi mbaknya udah googling gitu ya, dan mbaknya merasa bahwa itu paling susah banget. Oke, okay, target saya dalam lima tahun ke depan, saya jadi guru besar. Yang paling sulit bagi saya saat ini adalah untuk uh, publish di jurnal q 1 publish di jurnal internasional Scopus q 1 Oke, okay, jurnal internasional ya, idol itu emang susah banget. Oke, okay. my further questions adalah, uh, mbaknya, strateginya apa sih untuk bisa posting jurnal S1? Saat ini saya sedang meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, mm -hmm. saya sedang intensif belajar bahasa Inggris sehingga supaya writing saya makin bagus mm -hmm. karena kendala saya memang da, bukan dari sisi konten tapi mm -hmm. dalam dari sisi penulisan karena saya berulang kali diminta pihak jurnal untuk memproofreading tulisan saya dalam bahasa Inggris. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan bahasa Inggrisnya mesti kece banget nih begitu ya. Terima kasih banyak. Yes. Oke okay, teman-teman, semuanya on me, semuanya on me, fokusnya boleh di saya. Banyak yang ber berkerudung hitam di atas, boleh nggak tidur mbak? Boleh? Hai, hello, Halo yang berkerudung hitam, yang di depan pakai baju putih, garis-garis. Halo, aduh aduh malu malu malu. Hai, halo, aduh saya dicuekin loh. Hai mbak. Oke, okay, saya akan pastikan bahwa mbaknya sekarang udah nggak ngantuk lagi ya. Masih ngantuk mbak? Enggak ya? Oke, okay, sip. Teman-teman semuanya, eyes on me please gitu karena tantangan kita tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi, yuk eyes on me. Di sini tadi teman-teman udah googling, kualifikasinya itu apa sih? Teman-teman yakin dan percayalah bahwa si kualifikasi ini bukan sembarang kualifikasi, tetapi tipsnya adalah ketika kita mau sudah menentukan target dan bagaimana caranya kita untuk sampai ke titik garis finish targetnya kita. Ini adalah roadmap dari nomor satu sampai dengan nomor enam adalah map-nya teman-teman menuju ke targetnya teman-teman tersebut. Tipsnya cari yang paling susah. Setelah itu find the strategy. Tadi misalnya kalau di sini bahasa Inggrisnya harus aktif. Cari tahu di semen padang itu minimum bahasa Inggrisnya berapa sih? 500, 600 dan kita sudah punya berapa? 600 sedangkan saya masih punya misalnya 300 berarti ada gap 300 lagi gimana caranya untuk bisa dapetin 300 nya lagi. Tufel preparations, saya tahu udah beberapa, belajar Tufel, ambil di dan lain sebagainya. That strategy of implementation. Deal with this. 1 sampai 6 adalah roadmap yang kita harus cek Measure, Oh oke okay. nomor satu keterampilan komunikasi yang baik. Kayaknya mereka butuhnya public speaking karena butuh customer. Check. Kemampuan negosiasi dengan pelanggan. Check. Yang ketiga skill presentasi produk. Check. Target oriented. Uh ambisius banget gitu ya. Check. Gitu. Dapat bekerja secara tim atau individu. Check. I am uh, individu and team uh, based gitu. Bahasa Inggris aktif. Oh tiga bulan dari sekarang saya sudah 600, cek. Check. Setelah semua cek, kita masuk ke fase selanjutnya. Setelah measurable, achievable, balik lagi ke notes. Semuanya balik lagi ke notes, membuat daftar kemungkinan tantangan. Kalau tadi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sekarang kita yuk deep down internally into ourselves. Kita sekarang revisit internal dan external. Challenge-nya apa? 5 detik. Kira-kira untuk sampai ke target, challenge-nya teman-teman yang bakalan hadapin apa? 5 detik, dimulai dari sekarang di atas juga ya bukan notesnya dua tiga Empat Lima Boleh Ison on me lagi? Semuanya fokus di saya lagi Nanti dilanjutin Isinya adalah yang di bagian achievable Apakah target anda bisa tercapai? Targetnya teman-teman Diisi dengan challenge, tantangan, struggle, apapun Aduh kira-kira kalau gue ada gini Gue bisa apa enggak ya? And try to find the solutions Oke? Okay? We are going to go to the next Kira-kira setelah achievable itu apa? Relevant kita tadi revisit lagi. Kira-kira kalau misalkan ada tantangan A, saya harus gimana? Pada relevan ini, teman-teman kalau misalnya sudah ada activities, oh oke, okay, tadi saya harus ambil tool preparation, saya uh, harus bisa negosiasi. Oh iya saya target oriented, saya harus bisa public speaking dan lain sebagainya. Teman-teman put it down. Teman-teman buat list daftar activities. Belajarnya apa aja sih yang dibutuhin? Ilmunya apa sih? Sertifikasi apa yang harus dimiliki gitu ya. Aduh di uh, Unan ada apa ya sertifikasi yang bisa saya ambil begitu? Percayalah, relevansinya kalau di Smart itu semua aktivitas, semua sertifikasi, semua ilmu yang dipelajari, semua network. Definisinya di sini adalah semua orang yang ada di circle-nya teman-teman mendukung teman-teman untuk bisa kalau Masnya ke Jepang di bulan Juni. Kalau Nadia, tiga bulan ke depan harus bisa jadi PNS. Semua orang-orang pendukung ilmu yang dimiliki, kompetensi termasuk sertifikasi. Apakah semuanya sudah ada di teman-teman? Kalau belum, cari tahu kebutuhannya apa aja dan gimana cara dapetinnya. Utilize LinkedIn, empower semua orang networkingnya, belajar banyak hal di Google tetapi yang valid ya linknya jangan Wikipedia oke okay? C so, sudah di sini nanti teman-teman revisit semua strategi aktivitasnya teman-teman iya atau tidak semuanya harus ini jadi kalau scrolling sosial media nih ya mau scrolling sosial media IG-nya misalnya apakah ini akan mengantarkan saya ke Jepang ke Jepang ke Jepang kalau enggak stop di lima menit oke okay? kembali lagi ke aktivitas yang menerbangkan teman-teman menuju targetnya. Dan yang terakhir adalah time board. Ingatlah teman-teman, Tuhan pun kasih kita waktu. Satu hari, 24 jam. Pertanyaannya, kenapa ya Einstein punya 24 jam, tetapi dengan ribuan inventions, sedangkan saya, misalnya, saya punya 24 jam dengan puluhan postingan, misalnya. Apakah postingan saya relevan untuk mengantarkan saya ke target tujuan saya? Kalau jawabannya enggak, tinggalin. Kalau jawabannya iya, lanjutin. As simple as that. Oke, okay, time one mencari informasi kapan biasanya lowongan sebagai manajemen trainee. Jadinya kita punya batasan waktu. Kayak tadi saya tanya sama Roby gitu ya, atau dengan teman-teman uh, panitia yang lain. Saya masih punya waktunya berapa lama nih untuk bisa diskusi sama teman-teman. Sisa waktunya masih berapa lama? Nah, sisa waktunya masih berapa lama untuk menuju tiga bulan ke depan jadi PNS? tiga bulan di April pertanyaan sekarang sama dengan yang tadi Anet ya, possible 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 ketika Nadia menjawab possible artinya Nadia sudah tahu siapa orang yang harus saya datangi ilmu apa yang saya harus pelajari dan nanti gimana caranya untuk lolos dan lulus dari tes CPNS begitu possible di bulan Juni ke Jepang possible oke okay possible mbaknya yang pakai baju coklat untuk mencapai target? Time bondnya berapa lama mbak? Berapa lama sisa waktunya? Berapa lama sisa waktunya mbak? Empat bulan, empat bulan. Mau ngapain? Mau bekerja di bidang HR, di mana? Di PT Indofood, mbaknya punya waktu empat bulan. Saya mau angkat tangan yang masih punya waktu 4 bulan? Angkat tangan untuk mencapai targetnya. banyak angkat tangan dong, kan tadi 4 bulan. Oke. Okay. 4 bulan di atas 4 bulan di bawah 8 bulan. Angkat tangan targetnya. Di atas 4 bulan di bawah 6 bulan. Angkat tangan? Oh, oke. Okay. Di atas 8 bulan di bawah 12 bulan. Angkat tangan. Cuma satu orang di atas? Yang targetnya masih di atas 12 bulan di bawah satu tahun setengah, angkat tangan. Yang targetnya di atas satu tahun setengah di bawah dua tahun, angkat tangan. Oke. Selebihnya yang nggak pernah angkat tangan bisa saya pastikan dua hal. nggak punya target atau targetnya masih lama banget, begitu ya. Oke, satu orang. Ada yang mau bertanya? Smart, saya buka satu orang bertanya, 100 ribu, 100 ribu pertama, oh yes, yang di belakang boleh, boleh dikasih mic. Oke, uh, terima kasih sebelumnya kak. Jadi uh -huh. pertanyaan pertama itu kalau kita bicara tentang sembar ini apakah tentang kualifikasi, tentang achievement dan lain-lain dari itu, hanya untuk ke perusahaan baik itu swasta BUMN mm -hmm. dan lain-lain atau -lain, mm -hmm. mau bikin startup dan lain-lain itu kan mm -hmm. karena kita punya alur sendiri ya mm -hmm. tadi juga teman-teman udah bicara tentang 4 bulan 8 bulan untuk memenuhi targetnya gitu mm -hmm. itu apakah hanya untuk perusahaan itu untuk ke perusahaan atau lain-lain mm -hmm. uh, karena ada tipe orang mm -hmm. uh, ke saya aja lah anggap itu yang ingin Enggak ngin sih, tadi kata, kata kakak kan itu kita hilangkan kata mungkin ya. Impian saya sudah punya sekarang sudah punya lahan di Brastagi, di Solok, di Malang. Saya akan buka tanaman uh, perkebunan anggur. Target utama saya itu saya jual alkohol, tapi bukan untuk masyarakat Indonesia tapi ekspor ke Prancis. Okay. Kita bikin wine. Dan untuk smart tadi itu ada tantang kualifikasi, sertifikasi uh, acif tadi itu itu enggak bisa didapatkan dalam jangka waktu 3 4 sampai 12 bulan. Okay. Mungkin itu sekitar eh uh, 120 bulan 10 tahun. Oke. Okay. Karena untuk mendapatkan legal alkohol, legal produk alkohol di Indonesia itu sangat lama. Uh -huh. Yang kedua, untuk mendapatkan bagaimana uh, eksperimen rasa, uh -huh. itu kan termasuk di bagian uh, tantangan tadi, uh -huh. itu juga makin makin lama gitu. Uh -huh. Dan juga untuk uh, produsen pertama untuk kebutuhan anggur, kebetulan saya orang pertanian gitu kan, saya itu sudah bisa karena itu udah ada kualifikasinya, itu sertifikasi sudah dapat. Dan juga karena kita berkaitan di Indonesia, smart tadi itu juga tidak membahas tentang uh, administrasi di negara kita sendiri. Bagaimana susahnya ke atas, ke dinas, bagaimana uh, susahnya mengurus-ngurus ini, ini itu, dan juga masalah amdal, hmm. analisis mengenai dampak lingkungan. Mm -hmm. Karena kita tahu kalau dibanding kebandingkan perusahaan sawit itu juga amdalnya nggak bagus, perusahaan tambang okay. itu, cuman yes. uh, mungkin dari teman-teman nggak mau bilang kita perlu orang dalam di bagian pemerintahan, okay. itu sama-sama tahu aja. Okay. Mungkin kakak nangka pertanyaannya mungkin nggak. In short? Oke, okay, uh, mungkin dua itu aja cukup, kak. Oke, okay, boleh kasih tepuk tangan dong untuk pertanyaannya. Siapa namamu tadi? Siapa namamu, mas? Uh, Kevin. Kevin oke okay. buat kevin yang di sebelah sana ada dua pertanyaan ya aduh ini saya keringet dingin loh mau bantu jawab untuk uh, pertanyaannya kevin yang dua tadi gitu ya untuk poin yang pertama ketika tadi ini please correct me if i'm wrong ya kevin ya untuk pertanyaan yang pertama adalah um, saya itu oh, oke okay. recapping smart ini Apakah bisa untuk time bondnya lebih dari setahun misalnya atau dua tahun, which is itu time bondnya agak lama gitu ya? Makanya tadi Kevin menganalogikan adalah contohnya adalah di saya, saya punya perkebunan, saya mau bikin wine, saya mau ekspor itu ke uh, Prancis dan lain sebagainya. nggak mungkin cuma enam bulan, nggak mungkin cuma satu tahun. Researchnya aja udah lebih dari itu misalnya. Oke? Okay? Jawabannya adalah nyaris miris sama dengan apa yang dilakukan oleh Google. Sebelum Google mengimplementasikan punya OKR, punya KPI, mengimplementasikan si smart goals-nya dia, yang dilakukan olehnya adalah pertama kali research. Oke? Okay? Research. Itu yang tadi saya mau teman-teman lakukan juga. Makanya pertanyaan saya adalah targetnya ambisius enggak? Ambisius di sini definisinya adalah achievable enggak? Attainable enggak? Bisa di measure apa enggak? Tapi tentu punya target. Jadi Kevin, in short, jawabannya adalah smart boleh atau tidak untuk implementatif yang lebih jangka waktunya lebih lama daripada satu tahun bisa. Is that your points? Yes, bisa ya. Lalu yang kedua, saya mau buka slide ini deh. Mana ya, yang smart tadi? Oke, okay, yang smart tadi. Correct me if I'm wrong, Kevin. Di sini ya, di sini. Kata Kevin aduh itu kan kadang-kadang uh, susah nih challenge-nya banyak banget kalau saya mau uh, mengirim hasil produksi wine nya saya di smart itu ada yang namanya achievable achievable if i'm not mistaken tadi saya state di yang sebelumnya bahwa teman-teman drag down bikin list down list down your challenge challenge-nya apa aja ya Apakah stop di situ aja nih? Kalau udah tahu challenge-nya apa? Misalnya tadi kata Kevin, ih challenge-nya itu kan harus amdal, harus punya orang dalam, harus ini tahu cukainya berapa, jadi di sana harus identified pricing-nya berapa, di sana kena pajak atau enggak distributornya di sana kayak gimana, and the break, and the break, and the break. Taruh challenge-nya di sini semuanya di bagian achievable. Tetapi nggak stop di situ aja. How to solve it? Kalau udah tahu tantangannya apa, cari Jalan keluarnya gimana? Think and act like an entrepreneur. Ada semuanya di sini. Menjawab Kevin? In short. Do you have any follow up questions? Oke, okay, thank you. Kalau masih ada nanti kita email emailan ya Kevin ya. Atau makan siang bareng. <laughs> Oke, okay, questions sudah? Oke, okay, yang di belakang satu lagi masih boleh? Oh ternyata harus makan siang bareng nih untuk bertanya mbaknya ya. Boleh ya, tadi jawaban dari Kevin itu sudah ada di serangkaian ajaran kita dari smart model system. Di sini kita bakalan langsung terakhir nih. Oke, jadi teman-teman, notes-nya nanti, notes-nya disimpan, kemungkinan besar akan kita minta untuk di-post. Oke, kemungkinan besar akan kita masuk ke post. Jadi tadi notes yang saya minta untuk teman-teman lakukan direvisit lagi. Diperindah lagi, disempurnakan lagi. Karena apa? Setelah ini, kita akan ada speaker atau narasumber dari Kementerian Keuangan. Yes, boleh kasih tepuk tangan untuk Kakak Mutia. Yeay! Thank you, Hai, halo. Hai, hai, halo. Kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi boleh ya. Halo. Hai, hai, halo, halo. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memulai dengan mengucap syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kali di kontak oleh tim XLFL, saya bangga sekali, rasanya senang sekali karena dengan kesempatan ini saya bisa pulang ke dua rumah sekaligus, Universitas Andalas dan juga XLFL. Karena kebetulan saya juga alumni Universitas Andalas, dan alumni XFL, XLFL juga, boleh tepuk tangan dulu mungkin. Sebelum lebih jauh mungkin kita perkenalan dulu ya. Nama saya Mutia Muharani. Boleh kalau mau googling boleh. Jangan lupa t, setelah t ada h dulu. Kemudian ini Muharani ya, bukan Maharani. Uh, saya itu lulusan Universitas Andalas 2011 Ekonomi Pembangunan. Ada yang dari ekonomi pembangunan juga enggak ada ya? Wah, sedih nih. <laughs> Oke, yang nanti siang ya, berarti yang pagi ini dari mana? Kedokteran, oh, hukum, teknik, ada pertanian. Oh, MIPA ya, kebanyakan. Oke, terima kasih. Uh, kemudian saya melanjutkan ke Universitas Indonesia, uh, fokus ke ekonomi Islam. Dan saat ini saya bekerja di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu kantornya di depan Masjid Raya. Mungkin belum banyak yang tahu memang, karena memang tidak populer. Sepertinya uh, ada yang mau ditanyakan, mungkin terkait background saya. Oh, mungkin satu lagi ya, sebelum di Kanwil Dir Dirjen Perbendaharaan, saya pernah di... Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nah jadi itu adalah Bagian dari Kementerian Keuangan Yang mengurus dana transfer Seperti DAK, mungkin ada yang tahu Dana Desa BOS Nah yang seperti itu Nah sekarang di Dirjen Perbendaraan ini Lebih fokus ke UMKM Nah saya senang banget nih tadi Setelah sharing dari Nitya dan Hana Ternyata banyak nih teman-teman Yang punya semangat mau melanjutkan ke dunia bisnis ya, bukan hanya bekerja saja. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, selanjutnya, minta tolong next ya operator. Mungkin saya mau survei singkat dulu nih sambil kenalan sama teman-teman semua, tadi kan sudah tahu nama saya, surveinya mungkin sekedar minta tolong angkat tangan yang dari Fakultas Hukum, oh enggak ada ya, tadi MIPA ya berarti? Fakultas MIPA, oke terima kasih 2000 orang ya, oke kemudian dari teknik pertanian tadi ada ya di atas, ada berapa orang, tidak ada, dari kedokteran, enggak ada juga, jadi oke terima kasih, dari kedokteran apa lagi nih berarti, dari mana? Uh, ilmu budaya fisip ya? Beda ya, dari ilmu budaya? Oke, okay. dari fisip ada? Ada, oke okay. terima kasih. Uh, tadi juga udah sharing dari Nitya, ada yang tertarik melanjutkan PNS, ada yang tertarik melanjutkan bisnis wine, kemudian ada juga yang mau menggarap lahan di Solok Selatan ya, apa di Solok tadi? Uh, mungkin coba bantu angkat tangan lagi ya, kita survei singkat yang mau melanjutkan jadi PNS. Oke, okay. yang mau melanjutkan studi lanjutan mau S2 atau D3 ke S1. Oke, okay, terima kasih. Yang sudah melamar kerja ada juga. Oke, okay. yang sudah masuk ke tahap selanjutnya mungkin interview dipanggil. Ada, oke, okay, bagus sekali. Semoga berhasil, ya. Selanjutnya, ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Oke, okay, next, ini kita melanjutkan uh, pembahasan tentang resesi tadi, loh. Jadi, kan, memang uh, kita ini sekarang dihantui oleh berita resesi, ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada sebagian yang takut, atau ada juga nih sebagian yang belum percaya, nih, apa sih resesi masa iya sih, nanti akan berdampak ke kita. Uh, tadi Nitya sudah menjelaskan, Nitya dan Hana ya. Tadi Hana nih yang lebih banyak menjelaskan, uh, kalau untuk menghadapi resesi ini, kita butuh apa? Money, uang. Untuk butuh uang, kita perlu pekerjaan. Nah, di samping itu, untuk menghadapi resesi ini, kita harus memperketat juga nih investasi. Kira-kira, teman-teman, ada yang udah tahu belum ya apa itu investasi? Mungkin boleh nih satu orang. Coba jangan ngikutin kata ahli, kata diri sendiri aja. Ada yang bisa bantu jawab? Mbaknya yang baju biru. Menanamkan modal pada sebuah perusahaan atau Insta... oh, itu. jadi intinya penanaman modal ya mbak ya dengan mbak siapa tadi namanya Rezi oke okay, terima kasih mbak Rezi eh uh, jadi menurut ahli nih, investasi itu memang lebih ke keuangan ya, penanaman modal, kemudian alokasi dana. Jadi kita itu menyediakan atau mengalokasikan dana di masa sekarang untuk digunakan di masa yang akan datang dengan harapan dana itu berlipat ganda dan nantinya di masa depan itu kita menggunakannya dana tersebut plus keuntungan yang didapatkan dari investasi itu. Nah ini dari ahli nih, kalau menurut Riley dan Brown itu memang eh, mengalokasikan uang ya dalam nilai tertentu. Tapi kalau menurut eh, Body, Ken dan Markus ini mengalokasikan uang atau sumber daya juga nih. Jadi bukan hanya sekedar uang, tapi sumber daya yang lain juga bisa diinvestasikan. Nah coba kita next. Jadi, sebenarnya investasi itu bukan hanya sekedar uang, tapi juga next. Tapi juga ada investasi ilmu dan investasi diri. Nah, mungkin teman-teman belum banyak yang familiar dengan investasi ilmu ini dan investasi diri. Kita tunggu nih next slide-nya. Nah, investasi diri ini uh, adalah uh, oke okay. oh, back dulu satu kali lagi ah, ya. nah jadi tadi tuh intinya dari uh, perkat uh, dari terjemahannya si ahli-ahli tadi bahwa investasi itu adalah kesediaan kita mengalokasikan di masa sekarang untuk digunakan di masa nanti. Itu sama artinya sama kita relatekan dengan peribahasa yang dari kecil udah pernah kita dengar nih, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini tuh sebenarnya udah sangat familiar di lingkungan kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, tapi kadang tidak bisa tidak bisa diaplikasikan langsung gitu kan. Nah, coba kita next dulu nih. Investasi yang tadi saya bahas ada dua tambahan lain selain investasi keuangan, jadi ada investasi ilmu dan investasi diri juga. Investasi keuangan mungkin kita sama-sama tahu ya mengalokasikan dana untuk kita gunakan kemanfaatannya di waktu yang akan datang. Nah untuk investasi ilmu ini adalah investasi untuk leher ke atas, ilmu pengetahuan, skill dan juga eh, pengetahuan lain yang mungkin tidak ber, tidak relate dengan eh, profesi kita saat ini. Kemudian, juga ada investasi diri itu terkait kesehatan, koneksi, dan juga ibadah. E, next, aja mas. Nah, investasi diri dulu nih. Jadi, investasi diri ini adalah e, keluarnya kita dari zona nyaman kita untuk mengembangkan kapasitas diri yang sejalannya nanti akan e, bertumbuh sesuai dengan perjalanan waktunya. Apa saja sih investasi diri ini? bisa dalam bentuk kesehatan fisik, misalnya kita rajin berolahraga selama 30 menit per hari, kemudian kesehatan mental juga, seperti melakukan journaling, teman-teman ada nggak ya melakukan journaling di sini? Ada? Oke, kemudian ibadah, ibadah juga menambah jenis dan meningkatkan kualitas ibadah kita, karena kenapa ini disebut investasi? Karena misalnya nih, kalau kesehatan fisik, kita kan nggak bisa ya, tiba-tiba kita mau sehat, Tiba-tiba kita olahraga satu jam hari ini, langsung sehat. Karena kalau kayak kesehatan fisik, kesehatan mental itu adalah sesuatu yang memang dilakukan rutin, terus menerus, eh, sedikit-sedikit, lama-lama nanti akan jadi bukit. Ya, bisa kesehatan, jadi sehat. Mungkin ya, kalau untuk kesehatan, jadi seperti kesehatan fisik, kesehatan mental itu kita rutinkan sedikit sedikit-sedikit uh, setiap harinya agar lebih maksimal di kemudian hari. Jadi mungkin kita hari ini hanya olahraga 30 menit, besok 30 menit, manfaatnya akan kita rasakan setahun, dua tahun, atau bahkan sepuluh tahun kemudian. Karena nanti tubuh kita sudah terbiasa untuk lebih sehat dan uh, dan berlatih uh, dan terlatih tentunya ya fisik kita. Kemudian juga untuk, kes, uh, untuk relasi nah ini nih mungkin beberapa dari kita suka abai gitu ya e, kita punya teman mungkin nanti ketika kita ini nanti nih teman-teman kan akan berpindah circle-nya nih nanti mungkin ada yang udah mulai kerja di Jakarta atau kerja di Bandung atau kerja di mana terus teman-teman yang lama nih di kampus teman-teman yang bersama-sama kuliah bersama-sama datang ke labor dasar gitu kan bersama-sama makan di kantin sana dilupakan gitu padahal itu teman-teman kita berjuang bersama-sama yang siapa tahu nanti di kemudian hari juga bisa membuka peluang-peluang baru nih buat kita. Mungkin nanti kita kerja di sebuah perusahaan, anggap tadi semen Padang nih, seperti yang disampaikan Hana. Semen Padang terus tiba-tiba kita, "Oh, kayaknya saya pengen shifting karir nih, mungkin saya mau melanjutkan ke XL Axiata," mungkin gitu kan? Ternyata kita punya teman, nih. Teman dulu yang sama-sama di labor, yang sudah bekerja di XL, jadi kita bisa memanfaatkan relasi kita di XL. Oke, okay. kemudian juga hubungan dengan keluarga. Kenapa ini juga saya sebut investasi? Karena hubungan dengan keluarga ini juga harus dibina satu-satunya orang yang menerima kita ketika kita jatuh. Itu pasti keluarga. Oke, okay, lanjut dulu deh. Lanjut, selanjutnya ada investasi. Apa berarti diri, kemudian apa lagi tadi? Ilmu. Nah, teman-teman sadar nggak bahwa kuliahnya teman-teman di UNAN e, menamatkan selama empat tahun, ya, kurang lebih empat tahun atau lebih. Itu adalah sebuah bentuk investasi juga. Jadi, investasi pendidikan formal yang sudah teman-teman tempuh ini nanti bisa menjadi bekal untuk kemudian e, bekerja atau berkarir di masa depan, walaupun memang belum tentu. Pendidikan formal, misalnya, nanti ada sarjana farmasi, nanti bekerja di industri farmasi, ya, belum tentu juga. Tapi uh, pendidikan ini, bagaimanapun, itu membentuk pola pikir kita, dan itu menjadi investasi yang kita bisa bawa untuk kedepannya. Kemudian, juga ada pendidikan informal: uh, membaca setiap hari, membaca uh, buku, kemudian mendengarkan podcast, podcast yang bermanfaat ya bukan yang podcast-podcast mengundang kontroversi nah itu juga bisa menjadi investasi untuk teman-teman di masa yang akan datang dan ditambah lagi satu lagi nanti juga akan kita bahas investasi keuangan nanti juga akan ada alokasi untuk upgrade upgrade uh, keilmuan kita next ada investasi keuangan jadi yang pertama dari investasi keuangan ini adalah dimulai dengan mengatur keuangan dulu nih Keuangan itu uh, saya sum up gitu dari berbagai lead, uh, sumber yang saya baca ada living, saving, dan playing. Jadi living ini adalah uh, kebutuhan pokok sandang pangan papan seperti yang sudah kita belajar dari SD itu uh, dialokasikan 30 persen. Kemudian untuk saving dengan tujuan yang jelas ya. Jadi tidak ada istilahnya saving, uh, oh tabung dulu nih tabung dulu tapi nggak jelas buat apa. Seperti tadi yang Nitya sampaikan, kita harus bertarget, jadi saving yang dilakukan sebesar 50% ini harus jelas targetnya untuk apa. Apakah untuk naik haji, untuk jalan-jalan, untuk beli rumah, beli kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak lupa agar tidak burning ya, kita juga harus healing, 20% itu digunakan untuk hiburan. Untuk liburan, untuk jalan-jalan uh, dengan keluarga, untuk ke kafe, dan lain-lain. Next, uh, jadi untuk saving ini ada berbagai uh, jalur, ya. Untuk saving ini G bisa melalui deposito di bank, ada emas, kemudian reksadana, obligasi, saham, dan juga properti. Nah, dulu itu saving dan investment ini biasanya dibedakan, nih. Saving itu tabungan. Investasi ini seperti yang disampaikan teman kita tadi, memang hanya untuk menanamkan modal di sebuah perusahaan agar nanti kita mendapatkan keuntungan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat umum nih diarahkan untuk bisa saving melalui investasi agar savingnya itu bisa lebih bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan dana investasi dan juga keuntungan lebih besar untuk si yang saving tadi. Lanjut. Uh, ini tips untuk investasi, jadi idealnya itu untuk living 50%, saving 30% dan playing 20%. Yang penting itu kita rencanakan dulu nih nanti uh, investasi ini ditujukan untuk apa, kemudian yang kedua kita harus rutin, jadi rutin nggak uh, apa-apa kecil, nggak apa-apa 50 ribu, 10 ribu pun boleh, karena sekarang sudah banyak platform untuk uh, melakukan investasi Uh, yang kecil-kecil aja 100 ribu ya minimal kalau nggak salah itu sudah bisa investasi kemudian uh, rutin dan kemudian pilih instrumen yang sesuai tadi kan sudah disampaikan ada saham ada obligasi, ada emas ada deposito nah itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya apa kalau jangka waktunya dekat itu biasanya reksadana, kemudian kalau misalnya waktunya panjang mungkin lebih bagus emas, karena emas itu menjaga nilai rupiah Semakin lama, mungkin nanti akan lebih terasa keuntungannya. Kemudian, yang terakhir itu pilih platform yang terpercaya. Nah, next, jadi di pemerintahan itu, dari Kementerian Keuangan, kita punya e, SBN retail. SBN itu adalah surat berharga negara e, yang bentuknya itu seperti sukuk, ada sukuk tabungan dan sukuk retail, kemudian juga ada surat berharga retail dan obligasi negara. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan. Uh, instrumen ini untuk investasi uh, penghasilan teman-teman nantinya nih kalau sudah mulai bekerja kalau sudah punya mulai punya usaha usahanya jalan nah teman-teman bisa memanfaatkan ini karena apa karena uh, instrumen ini dijamin keamanannya uh, next dijamin keamanannya oleh pemerintah karena ini langsung dikeluarkan oleh pemerintah kemudian juga next satu kali lagi kemudian juga menguntungkan ya tentunya karena kalau misalnya kita bandingkan dengan instrumen lain eh, persentasi keuntungan itu lebih besar persentase keuntungan itu lebih besar kemudian kuponnya keuntungannya nanti akan dibayarkan setiap bulan eh, dan dia diperdagangkan di pasar sekunder jadi teman-teman bisa akses dengan mudah itu melalui bank coba next ada melalui bank-bank yang ditunjuk dan juga eh, Next dan juga lembaga-lembaga uh, lain yang memang te, sudah ditunjuk dan disetujui oleh OJK untuk uh, menjual SBN ini. Uh, mungkin demikian ya untuk uh, materi terkait investasi ini. Uh, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa akses website DJPPR. DJPPR adalah uh, se uh, Salon 1 atau Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan yang memang mengurus dan mengeluarkan SBN ini. Jadi teman-teman untuk info-info yang terpercaya bisa melalui Instagram DJPPR. Jadi jangan kalau misalnya ada Instagram-Instagram lain atau website lain yang oh ini ada ori ini dibuka padahal aslinya belum dibuka oleh DJPPR mungkin itu scam ya atau hoax jadi jangan percaya. Jadi sumbernya hanya satu website DJPPR atau media sosialnya DJPPR. Oke, terima kasih. Uh, demikian uh, materi tentang investasinya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tias stay dulu. Style dulu di depan. Kita mau lihat perhatiannya teman-teman di sini ya. Sebelum kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, Robi mau kasih 100.000 ribu. Siapa yang bisa ngambil mic Robi? Kasih tahu nama panjangnya Kak Mutia. Di kaget dulu. Oke, okay, siap. Bagus. Kurang di briefing. <laughs> Karena briefingnya kapan? Tadi pagi ya, jam 5 subuh ya. Oke, okay. Kak Mutia. Kadang udah ketahuan ya. Oke, okay. mau tanya Kak Mutia jurusan apa dari tahun berapa ke tahun berapa? Yang mau jawab ke sini ambil mic 100.000 100 ribu. Ayo lari dong. Bergerak, bergerak. Ambil mic jawab pertanyaannya. Halo semuanya. Jadi langsung aja ya. Kak Mutia dari Ekonomi Pembangunan tahun 2011. 2014 belas kan lupa. 2015? Uh, salah Ganti orang cepat Satu orang jawab ambil microphone Robi. Ayo 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 okay. Assalamualaikum nama saya Ulfaz Riyam Fitri Kakak dari Ekonomi Pembangunan UNAN 2011 sampai e, Tamat 2015 Ya yeah, 100 ribunya dipotong pajak ya pajak dari Career Center, dari Excel Aksiata, dari Unan, banyak pemotongannya. Jadi sisanya 20000 Terima kasih kamu Mutia, tepuk tangan dulu dong. Yes, kita akan memasuki sesi alumni. Tadi teman-teman kalau enggak adalah, lebih dengar tadi banyak sekali teman-teman yang pengen jadi PNS. Kak Mutia udah langsung kita bawain. Tadi siapa sih namanya yang mau jadi PNS? Ada nggak sih tadi? Ah ya ini, kok kamu pindah sih? Kamu ada di situ tadi kan? Oh di situ. Oh oke. Okay. Salah saya pengen jadi PNS kita bawa langsung orangnya. Nanti setelah ini apa yang harus dilakukan seorang entrepreneur? Kejar Kak Mutianya. Kalau Kak Mutianya pulang jangan pegang tangannya. Kak gimana caranya biar lulus PNS gitu. Hari ini anak UNAN, mungkin banyak sekali saya termasuk ini udah masuk sesi alumni kenapa saya maju? Karena saya ter saya juga alumni UNAN dulu 2013. Mau tepuk tangannya dong. Kalau UMR Padang 2,4 Gaji saya hari ini sudah dua digit Alhamdulillah, dua digit di belakang, <laughs> dua digit di belakang. Oke, okay. uh, kamu tia itu adalah alumni Unan pembangun, Ekonomi Pembangunan 2011, hari ini di Kementerian Keuangan. Uh, kemarin sempat ditempatkan di Jakarta, tapi akhirnya memilih untuk pindah ke Padang ya kak, dan ditempatkan di Kanwil Sumbar. Banyak sekali alumni-alumni Unan, bahkan ada juga jadi Menteri. 50 ribu lagi, siapa menteri yang berasal dari Universitas Andalas? Ambil maju ke depan, ambil mikrofon Robi. Gak ada yang tahu? Googling. <laughs> ya udah, siapa yang paling cepat googling, sobat? Menteri di Indonesia yang berasal dari Universitas Andalas. Tiga, dua, satu, puluh nya hangus. Tepuk tangan dulu. Yes, Fadil kita boleh, Sudah mulai boleh accept ya tamu-tamu yang sudah datang di Zoom. lebih akan main game karena kita punya waktu, kita akan mulai sama teman-teman yang sudah datang di Zoom itu 11 lewat 10. Kita punya waktu 10 menit untuk main games. Siapa yang mau hadiah? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kenapa sih ya? Kalau kita tuh di kantor, siapa yang mau bonus? Oh, tinggi banget. Siapa yang mau hadiah? Ruby akan keluarkan 100.000 untuk tiga orang, berarti 100, 100, 100. Ruby mau ada 15 orang yang maju ke depan. Maju. Ya tinggal turun, Bu. <laughs> yang di atas gimana, Bang? Turun. Turun lewat tangga, jangan loncat. 15 orang. 15 orang. Ayo, 15 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tujuh lagi, tujuh lagi, saya alumni visip, visip mana, maju, visip, visip orangnya, orangnya, visip, visip orangnya, oke siap, terima <laughs> kasih. Tuh oh, udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 lagi. Alumni, alumni, kamu kenapa di sini ada apa ini bu? Penyusup, panitia, tarik. Satu lagi, boleh nggak apa maju? Satu lagi berarti, satu lagi. Atau cukup, gak ada lagi mau main game? Kita tutup, oke. Sekarang teman-teman kan banyak sekali nih bangku-bangku kosong silakan ambil bangkunya masing-masing satu terus duduk di sini. Aduh, saya juga mau duduk. Bangkunya lurus ya, lurus gitu. Kita ini sebenarnya juga mau mengajarkan bahwa kesetaraan gender ya. Jadi yang angkat perempuan juga bisa, kecuali disuruh ngangkat pesawat, laki-laki juga nggak bisa. So, duduk, duduk. Eh, sopan banget ya Allah. Boleh dong kasih tadi alat makan. Mana? Sil, mana sih? Tijel, Tijel. Tijel, ambil dong sendok garpu kita. Kasih hadiah satu. Serius ada sendok garpu, terus ada merek Excel-nya. Oke, sudah ya? Oke, Panitia, boleh bantu saya tiga orang ke depan? Jeffrey. Panitia, tiga orang. Jeffrey, dua lagi. Tiga satu dua tiga oke okay. Jeffrey sebelah sana dua lagi sebelah sini oke okay. deg degan deg degan sedikit ini tipikal padang banget cowok sini cowok cewek sana padahal biasa aja gabung ya asal jangan bersentuhan aja oke okay. permainan ini namanya adalah menemukan apa yang MC inginkan ya yeah. oh yang nyari nyari boleh jelasin dong Gimana permainannya? Kayaknya ya. Yang nanti misalnya kakaknya nyuruh cari sepatu hitam, yaudah cari. Okay. Betul. Kasih alat makan Tijel. Cari apa yang MC inginkan. Kalau misalnya MC minta tumbler, harus kalian cari ke penonton bawa kembali tumblernya balik ke bangkunya. Tapi saat MC minta barang itu, MC akan keluarkan dua bangku. Jadi, teman-teman harus kembali ke bangkunya dengan cepat. Kalau tidak, tidak bisa duduk lagi. Ngerti, tiga orang yang tersisa terakhir akan mendapatkan masing-masing seratus, seratus, seratus. Oke, waktu kita sedikit ya, cuma tinggal delapan menit lagi. Oke, okay. um, nanti saat MC bilang barangnya, teman-teman yang di ujung panitia, panitia ambil bangku satu dari sana, dari sini satu, berarti dua keluar. MC pengen dapat, nggak boleh, nggak boleh barang sendiri ya. Mau handphone kamera minimal tiga. Handphone kamera minimal tiga. Keluarin satu, satu. Oke, okay. duduk lagi, duduk lagi cepat. <laughs> Ada yang bawa handphone tiga, aku lelah minimal tiga. Untungnya ya, oke lah, Bapak. Kenapa santai banget, Pak? Ya Allah, kita lihat, jangan senang banget. <laughs> eh ini handphone gue. <laughs> oke okay, kameranya kamera lebih dari tiga bener, oke. Okay. <laughs> handphonenya juga tiga, oke okay, kameranya tiga, oke. Okay. Oke. Okay. Ini empat lagi handphone nya. Mau buka, kont buka ko, bu. Tiga, oke. Okay. Tiga. Handphonenya tiga, oke okay, Gak nggak apa-apa. Tiga, oke. Okay. 3 Tiga, 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 benar. Tepuk tangan dulu dong. Permintaan selanjutnya nanti dari sana keluarin dua bangku, dari sini keluarin satu bangku. Selanjutnya, MC ingin selain punya kalian ya, ingin mendapatkan sepatu warna putih. Sepatu warna putih. <guluh> Maunya sepatunya warna putih. Ingat ya, warna putih. Satu aja, sebelah aja, sebelah aja. <laughs> Oke, okay, udah. Maaf yang udah bawa dua lagi ya Allah. Ini sepatu siapa? Saya ikut dulu. Sepatu siapa itu? Ya Allah kak, udah diambil dua, kalah lagi ya. Oke, okay, kita lihat. Sepatunya putih kak, ujung sini putih. Kita akan membedakan. Saya kemarin di kantor, ketemu sama Nitya dan Hana. Terus Han, Nitya itu pakai dress. Saya bilang itu warna pink. Tapi aslinya warna apa? Warnanya fuchsia. Bagi saya semuanya pink. Kita akan lihat, putih dan krem itu berbeda. Ini krem pemakaian. Keren pemakaian. Boleh? Lolos? Lolos. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini? Putih? Oke. Okay. Putih. Putih. Bagus. Bagus. Putih? Putih. Tepuk tangan dulu dong. Saya kasih 5 detik, balikin dulu sepatunya. Tarik bangkunya. nggak usah, nggak usah. nggak usah. Nggak usah. Setelah kejadian tadi, saya merasakan ada bau-bau tidak enak. Waktu kita pendek ya, bentar. Oke, 7 menit lagi ya, kalau nggak salah ya. 10, 11, 10. Oke. Selanjutnya, MC ingin mendapatkan ransel. Tarik dua, satu. Dipakai ransel, dipakai ransel, ya. oke. <laughs> Oke, okay. betul. Ransel semua, maaf ya, yang nggak dapet ya. Ransel, 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 ransel. Oke, okay. tepuk tangan dulu dong. Balikin dulu ransel 5 detik, cepat, tinggal. Oke, okay. satu kali main lagi, kita akan langsung dapat tiga pemenang. Keluarin tiga bangku ya, teman-teman. Oke, okay. ini kita harus yang sulit sekali. TV, ya Allah. <laughs> Oke, okay. siap. Ini agak sulit deh. Saya mau mendapatkan, gak ambisius ya, kalau kemarin di Excel tuh, saya mau mendapatkan Sasa Ango, bang. Iya. Abang Nio, laptop, warnanya silver. Jangan ambil yang yang operator ya. Jangan, jangan. Lagi tampil, Bu. Lagi tampil warna ya silver, Bu. Oke. Okay. Langsung duduk. Ya. Ya. Ayo, satu lagi. Spotnya masih ada. Nggak ada yang mau laptop. Ayo kita kasih waktu 10 detik sepuluh 10, 9, 8. Nggak ada yang bantuin, kesian ih. Hah? Tiga ratus bagi dua. Cerdas. kamu tia Bisa di Kementerian Keuangan. Hah? Allah nawar. Waktunya habis Tepuk tangan, berarti dua orang pemenangnya ya. Sesuai permintaan. Ada yang nyari ke belakang? Waktunya sudah habis. Mohon maaf. Boleh, Kita udah putus asa, yo, yo. <laughs> Saya sudah tidak sanggup. Saya mau ganti alumni UB aja. Oke. Okay. Tepuk tangan dulu dong. Tiga orang pemenang akan dapat masing-masing 100.000 gope ya. Nanti tinggal nanti dicatat sama tijel. Silahkan kembali ke tempat, laptopnya dijual. Oh. Pak boleh diangkat lagi bangkunya ke bawah. Begitu. Gimana? Mau game lagi? Tadi disuruh maju 15 orang lama. Oke, okay. kita karena sudah masuk sesi alumni, alumni Unan itu ternyata nggak cuma Kak Mutia aja yang hebat. Kita punya beberapa alumni lagi yang sudah tergabung bersama kita via Zoom, boleh ditampilkan mungkin? Baru Kalista, dua orang lagi. Oh, boleh Kak Bunga, Kak Rian dan juga, oh ya Kak Bunga, Kak Kalista dan Kak Rian. Yes, sambil menunggu mereka menghidupin mikrofon, eh menghidupin mikrofon, menghidupkan kameranya, Ruby mau kenalin dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol dan ini adalah kesempatan teman-teman untuk bertanya gimana sih caranya untuk mendapatkan their first job. Hari ini adalah cara menemukan your first job. Hari ini lebih sudah ada tiga orang alumni UNAN dan juga alumni Excel Future Leaders. Yang pertama ada Rian Ahmadi masih belum hidupin kamera, nah itu Bang Rian. Ada Bang Rian Ahmadi, beliau adalah Assistant Vice President Digital SME Analytics Research and Brand Bank BTPN. Tepuk tangan. Alumni Universitas Andalas jurusan Hubungan Internasional tahun 2011. Yang kedua ada Kalista Putri Regita Cahyani, SEO Specialist MNC Portal Indonesia dan juga alumni Unan Kak Kalista jurusan apa kemarin Kak Biologi. Hei. Eh, ada yang kenal? Oke, ada yang kenal Kak Kalista? Oh my god. Oh, <laughs> agak kurang ya. Kurang ya. <laughs> yang ketiga, wah ini ada bunga Sri Hidayat adalah event koordinator at America. Itu adalah pusat kebudayaan dari kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Boleh ditampilkan aja lebih besar foto mereka bertiga dipin aja di spotlight mereka. Oke, halo Kak Kalista, Kak Bunga dan Karian kita ke Kak Bunga dulu kali ya. Kak Bunga apa kabar? Halo Kak Robi. alhamdulillah baik. Robi apa kabar? Baik juga. Tanya dong sama mereka Masih. semua. Tanya satu-satu. Nah ada 600 orang. Halo semua, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kameranya mungkin bisa ke sana, mungkin bisa kelihatan. Oke, okay. Kak Kalista apa kabar? Baik, alhamdulillah, Bang Robi. Kayaknya lagi lengar, di kantor. Lengar. Boleh di unblur aja belakangnya, pengen lihat. Wah, serius? Enggak sih. Hmm, kayaknya enggak deh. Oh iya, okay. Pahasya, ya oke. Okay, Coba kasih ya. Oke, silakan dilihat. <laughs> oke, okay. terus ada Bang Rian Hawadi. Halo, Bang Rian. Halo, Robi. Halo, teman-teman semua. Apa kabar, Bang Rian? Alhamdulillah kabar baik. Robi gimana kabarnya? Baik juga Bang Rian. Oke kita langsung tanya dulu. Mungkin pertanyaannya dari Robi aja teman-teman kalau mau bertanya boleh dicatat dulu pertanyaannya. Kita mau ke Bang Rian dulu. Bang Rian, uh, hari ini bekerja di Bank BTPN dan kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga di bang, sama Bang Rian. Ada banyak sekali proses sampai akhirnya hari ini Bang Rian menjadi asisten Vice President di BTPN. How was it? Maksudnya kayak kenapa akhirnya bisa sampai di posisi itu dari dulu mahasiswa UNAN sampai sekarang berada di posisi itu, Bang Rian boleh cerita dikit. Oke, okay. uh, thank you, Robi. Uh, terima kasih nih uh, sebelumnya dan salam kenal buat teman-teman se semua. Mungkin sharing aja. Uh, dulu join di Bank Bukti PN itu sebagai manajemen trainee ya uh, atau ada yang bilang management associate. Uh, biasanya manajemen trainee itu ya. Uh, lebih ke fast track uh, career um, progression, gitu ya. Dan alhamdulillahnya, waktu itu keterima uh, setelah beberapa proses uh, rekrutmen, gitu. Um, uh, Jernihnya kayak gimana sih? Jadi, memang uh, saya di Bank Etappen ini udah sekitar uh, hampir enam tahun, ya, lima tahunan lebih gitu. Jadi, okay. untuk ada di posisi ini, uh, ya, uh, um, beberapa proses, ya. Uh, yang menjadi kenapa sih gitu ya uh, dia ada di, di posisi ini uh, basically ya explore dan berani terima tantangan si Robi dari supervisor dari manager dan juga dari stakeholder terkait ya dalam pekerjaan intinya berani ngambil tantangan dan explore apapun opportunity yang uh, ada di sekitar kita gitu si Robi Yes pertanyaan yang paling dasar uh, tantangannya apa? Pengen contoh gitu loh. Mungkin waktu itu Bang Rian pernah menghadapi ini. Terus habis itu apa yang menjadi itu menjadi Bang Rian bisa define itu adalah sebuah tantangan and then gimana caranya menanggulangi itu Bang Rian? Oke. Okay. Uh, tantangan yang masih keinget sekarang banget sih. Uh, tadi Robi udah mention ya. Dulu saya itu kerja di uh, eh kuliah di ilmu hubungan internasional dan sekarang kerja sebagai analytics gitu ya. Uh, nyambung banget tuh analytics dan hubungan internasional gitu. Nah, pertama di assign ya itu stress banget ya dan itu jadi tantangan. Jadi yang pertama ngobrol gitu ya yang bikin deck dan ppt di hubungan internasional dan sekarang uh, ngomongin big data, analytics dan lain-lain. Nah itu big challenge sih waktu itu pas pertama kali di assign. Nah kalau ditanya gimana sih cara overcome nya, yang pertama adalah uh, paling pertama dari diri sendiri dulu embrace kalau ini tuh adalah opportunity walaupun gak gampang ya ngerjainnya gitu. Dan kedua, kita bikin apa ya? bikin goals gitu ya untuk uh, how to tackle the challenge gitu. Jadi uh, di Excel level juga diajarin gitu ya. Uh, step by step uh, gimana sih kita harus bisa mengidentify dulu gitu ya. Pertama uh, kalau saya uh, bisa lihat uh, bisa explain secara general tuh ada tiga hal sih. Yang pertama adalah Uh, lead myself gitu, jadi embrace dulu ngerti ini challenge dan harus di harus diselesaikan. Terus uh, lead others gitu, jadi uh, kita bisa influence others dan lead change gitu. Jadi kita bisa um, uh, sengaja untuk bisa mengubah keadaan yang dulunya analitik itu jadi hal yang sulit sekarang jadi bisa gitu ya. Yang padahal backgroundnya dulu ilmu hubungan internasional nggak nggak pernah belajar analitik sama sekali. gitu sih Robi. Yes, terima kasih Bang Rian. Tepuk tangan untuk Bang Rian dulu dong sekali lagi. Kita mungkin pindah ke Kak Bunga. Kebetulan hari ini ada alumni hubungan internasional dua orang. Salah satunya Kak Bunga ini angkatan 2008, be, 2017. Yang berarti baru beberapa tahun lalu mulai kuliah, sekarang hari ini udah kerja di Aet Amerika. Sebelumnya, boleh Kak Bunga jelasin dulu mungkin Aet Amerika itu seperti apa dan hubungannya ke kedutaan Amerika Serikat di Jakarta itu kayak gimana sih? Dan kerjaan Kak Bunga apa aja di sana? Oke. Okay. Thank you Karobi. Halo semua. Thank you ya for uh, the opportunity. Uh, aku bunga, uh, dulu alumni HI 17. Uh, sekarang bekerja di Amerika Pusat Kebudayaan Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Jadi at Amerika itu adalah uh, tempatnya anak muda untuk mencari tahu, belajar lebih banyak tentang Amerika Serikat dan juga isu-isu global yang uh, hari ini tuh ramai dibicarakan gitu. So it's a place Uh, for young Indonesians to learn more about United States. Um, apa yang aku lakukan di sini sebenarnya, alhamdulillahnya nih Karobi inline ya dengan jurusan uh, hubungan internasional, uh, terlebih di bagian diplomasi publik. Jadi uh, bagaimana di sini kita mengartikulasikan misi-misi Amerika Serikat um, dalam melakukan um, diplomasi publiknya di Indonesia. Dalam artian bagaimana kemudian menjalin hubungan kerjasama yang baik, menjalin Uh, networking dan juga uh, partnership uh, yang baik dengan uh, citizen yang ada di Indonesia. Jadi uh, aku sekarang itu uh, lebih banyak berkutat di uh, event dan programs. Jadi kita mengartikulasikan misi-misi Amerika tadi menjadi bentukan yang lebih mudah diakses oleh pemuda-pemuda uh, di Indonesia dalam bentuk misalnya event atau workshop atau konser dan lain-lain gitu. Jadi lebih mudah diakses oleh uh, anak muda di Indonesia. Serius, seperti itu, Kak. Wah, luar biasa! Dan di et Amerika sendiri, itu ternyata gak cuma Kak Bunga sendiri. Alumni UNAN ada dua orang, ya Kak Bunga. Ya, ada satu lagi namanya Novia Miranda dan juga alumni Universitas Andalas. Nah, Kak Bunga, ee, gimana sih menurut Kak Bunga? Apakah pekerjaan-pekerjaan yang misalnya kayak... Ee, Utopis gitu loh, kalau misalnya kayak kita pikir, wah itu tinggi banget untuk bisa dicapai gitu. Atau berada di hari ini berada di posisi yang cukup tinggi dan nggak pernah kita bayangkan. How do you deal with that? Maksudnya kayak uh, insecurity itu kan ada ya. How do you deal with that? Yes, uh, sebenarnya menarik ya Kak Robi. Uh, berasal, aku berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Uh, kota yang jauh ya dari dari uh, Jakarta dari kota besar metropolitan uh, di awal itu aku merasa uh, aduh aku bisa nggak ya gitu ya aku bisa nggak ya kompit uh, nih dengan mereka yang ada di Jakarta sana yang ada di Jawa uh, to be honest aku juga merasakan banget di sini awal-awal dulu kerja di sini uh, memang speed kerjanya itu sangat cepat Uh, apa uh, cara mereka bergaul pun berbeda cara mereka memandang banyak hal uh, juga berbeda nah ini kemudian membuat aku insecure to be honest di awal dulu uh, aku nih dari kampung nggak punya siapa-siapa di sini aku bisa nggak ya untuk bertahan at least bertahan aja gitu nggak uh, muluk-muluk untuk uh, mencapai lebih atau uh, milestone-nya apa gitu enggak tapi bertahan dulu aja tapi back then Uh, yang harus dilakukan adalah tahu bahwa kita memang punya kekurangan tapi kita enggak uh, yang semerta-merta menutup diri untuk tidak mau belajar gitu. Jadi uh, apa hal baru di sana dibuka aja dirinya untuk uh, pengen tahu buka jendela-jendela dan pintu-pintu di luar sana yang mungkin bisa ambil kesempatan gitu untuk belajar dari sana untuk mengembangkan diri dan lain-lain. Jadi aku sangat merasakan insekuritas itu sih dari awal dulu tapi setelah dilalui sekarang Uh, sangat bersyukur bahwa lingkungannya juga terbuka. Aku merasa bahwa di saat kita membuka diri untuk lingkungan yang baru, untuk perubahan yang baru, di sana juga akan ada kesempatan untuk kita menjadi lebih baik gitu, Kak Robi. Yes, thank you Kak Bunga tepuk tangan dulu. Dong. Kita ke Kak Kalista. Kak Kalista, yes. Ini uh, sebelumnya aku taunya Kak Kalista di IDX Channel. Hari ini sudah di MNC Portal. Uh, itu apakah pindah ke kantor atau enggak, so I just wanna ask Gimana sih okay. Kak Kalista dulu awal sekali finding your first job Apalagi jurusannya biologi mm -hmm. Gimana Kak Kalista? Oke okay, terima kasih Kak Robi buat pertanyaannya, selamat pagi semuanya uh, Tadi terkait IDX itu sebenarnya part of MNC, jadi MNC itu ada enam portal Ada Okezone, okay News, I INews, terus uh, IDX Channel, Celebrities, dan yang terakhir Sportstars jadi emang biasanya media itu bergrup-grup gitu, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin denger uh, Kompas, Kompas juga punya grup-grupnya sendiri, Detik juga punya uh, grupnya sendiri, gitu. Nah, IDX itu part of aja, gitu. Yes, <laughs> pertanyaan aku adalah gimana cara Kak Kalista mendapatkan your first job, padahal jurusannya benar-benar kayak oh, totally iya. berbeda eh uh, uh, first jobnya ini enggak first job sih so, tapi untuk dapetin uh, job yang sekarang itu memang awalnya kali satu suka sama website dan emang pernah uh, nge, apa ya ngulik-ngulik website sendiri waktu itu buat personal mm -hmm. branding dulu tuh suka nulis uh, blog emang kayak kita tuh jaman-jaman dulu kan sekarang kepo ya daripada kepo mending lu cek aja di blog gue tuh udah gue tulis tuh gitu kan kapannya nah jadi blog-blog tuh belum benar kayak komplit gitu rinciannya udah kayak wikipedia deh nah waktu itu tuh sempat bikin artikel tentang bikin sim sim c di Cibinong dan itu lumayan uh -huh. bagus trafficnya dan okay. dari situ tuh nyari tahu gitu kayak ini gimana sih bisa naikin traffic apa sih yang bikin si artikel ini naik uh, pas kulik-kulik -kulik, uh, ternyata oh itu bagian dari uh, apa, effort SEO gitu nah ternyata ada beberapa perusahaan yang uh, ngegunain effort ini karena kompetisi tadi kayak tadi yang udah saya uh, mention tentang Media media banyak ya, jadi gimana caranya? Kalau misalkan si media ini mau tetap present terhadap user usernya mm -hmm. di page satu di pad satunya Google, gitu. Nah, makanya si SEO ini digunakan. Nah, orang-orang yang paham seluk-beluk uh, si website itu bekerja, uh, apa namanya? Jadi, jadi dipekerjakan lah untuk, untuk jadi bagian dari marketing, gitu, Mas Robi. Oke, okay. sempat ditanyain nggak sih di kantor waktu itu, kamu kok jurusannya ini, terus kerjanya di sini, sempat nggak sih? Oh enggak, enggak. ya, sebenarnya ada macam-macam, ada yang emang mm -hmm. uh, ada ada yang emang berbeda harus specified di IT uh -huh. karena dia megang back end dan lain-lain. Tapi kalau uh, beberapa posisi juga memang dia itu uh, ambil entry level dan itu bener -bener bisa all major juga karena. Uh, apa ya logikanya itu bisa dipelajari gitu logikanya itu logika logika umum yang teman-teman mungkin per pernah lah ya bikin uh, misalnya video apa gitu pengen biar dicari orang gitu nah logika logika, okay. logika itu tuh ntar bisa dikembangin sendiri dan itu bisa dipelajarin di sini emang kalau dulu waktu sebelum SEO di MNC kan ada pernah di delivery ya sebelumnya di bagian lo di logistik nah itu emang sekolahin ada kursusnya sama okay. orang Thailand gitu kursus Thailand jadi emang sempat ada basic juga sih walaupun Uh, dari jurusan-jurusan biologi, tapi teman-teman, kayaknya jurusan juga nggak selalu ngaruh kok. Kalau misalkan, mm -hmm. apa ya, logika-logika uh, bisnisnya itu bisa dipelajarin, kayak kita tahu dulu deh industri bisnis, bisnis bisnis ini, di industri tersebut itu kayak gimana geraknya gitu ya. Pelajarin dari situ bisa tanya-tanya dikit, baca-baca dikit, itu ntar ketemu deh. Logika-logikanya gitu, oke. Terima kasih, Kakak Lisa, tepuk tangan lagi dong buat. Kak Kalista. Ini ada tiga orang alumni UNAN, teman-teman uh, yang mau bertanya lebih kasih kesempatannya sekarang sebelum nanti lebih punya banyak sekali list pertanyaan yang akan ditanyakan. Ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan, silahkan. Ada yang punya microphone, boleh dibantu dikasih. Jangan yang itu, mungkin yang satu lagi karena dia masuk ke sistem. Satu lagi mikrofonnya ada? Boleh. Ya, yeah. thank you. boleh langsung aja ya sebutin nama dari fakultas mana boleh salam dulu kan boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Dani uh, S2 linguistik uh, yang ingin saya tanyakan di kak Kalista kak Bunga dan bang Rian ada enggak peluang magister humaniora di tempat uh, kakak dan abang langsung strike Bekerja to the point ya. Oke oke oke. Mungkin itu saja. Semoga sehat dan sukses selalu abang. Apa Amin. Tepuk tangan dulu Ya mungkin karena sudah berada di lingkungan bekerjanya mungkin bisa tahu jawabannya seperti apa. Mungkin dari Bang Rian, Kak Kalista atau Kak Bunga dia mau jawab? Karian kayaknya nih. Oke, okay, silahkan silakan Karian. Uh, thank you si pertanyaannya ya sangat spesifik gitu. Uh, Oke, okay. uh, sebenarnya uh, di bank BTPN itu sendiri banyak juga buka lowongan pekerjaan yang gak, yang cukup umum, ya, nggak spesifik uh, satu jurusan uh, atau jurusan bidang ilmu tertentu gitu ya. Dan uh, untuk master atau S2 itu juga ada yang buka gitu. Uh, to be honest, uh, untuk detail posisinya, uh, saya juga nggak hafal ya, ada apa aja. Mungkin teman-teman bisa sekarang udah banyak sih channel-channel yang resmi ya untuk uh, job uh, vacancy di salah satu uh, perusahaan gitu ya kalau di Bank BTPN itu sendiri teman-teman bisa buka di LinkedIn mungkin ya official nya dan juga mungkin beberapa uh, job uh, posting yang official nih dari dari Bank BTPN itu sendiri gitu sih Robi jawabannya yes Karian mungkin Kak Bunga ada dia mau ditambahin Okay, kalau aku mungkin langsung jawab aja ya, uh, so far belum ada untuk uh, Magister, tapi ada uh, satu atau dua posisi kalau nggak salah yang lagi buka sekarang, um, dan itu nggak ada spesifik harus mention S2 sih, tapi at least ada pengalaman kerja gitu berapa tahun, uh, boleh langsung aja dibuka Instagramnya Amerika, mungkin sama juga nih, udah sama kalian langsung ke portalnya aja gitu. Oke, okay, oke. Okay. Sip. Sebenarnya kalau kita lihat dari apa ya uh, job vacancy yang buka, itu biasanya mention-nya minimal ya. Jadi kalau misalnya higher than that, oh, possible. Ada yang spesifik untuk mencari S2? Banyak. Sebenarnya banyak. Kalau dari spesifik dari BTN dan juga ETA Amerika tadi sudah di-mention. Possible, possibility-nya ada, langsung dijawab juga. Oke? Okay. Oke okay, Bang ya. Sip. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang ada di sini? Ada? Oke, okay, silakan. Oke, okay, silakan. Uh, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Dewi Putri dari jurusan psikologi. Oke. Okay. Uh, saya izin pertanyaan. Uh, mungkin pertanyaan saya ini umum karena uh, masalah utama dalam fresh graduate dalam mencari pekerjaan itu di mana spesifikasi setiap pekerjaan yang ingin khususnya yang di bidang ingin saya ambil itu okay. adalah memiliki pengalaman di bidang hr Misalnya kayak punya pengalaman di bidang HR. Sedangkan yep. sebagai fresh graduate tentu kita Uh, program meskipun pernah magang, mungkin program magang itu tidak berada di bidang yang kita inginkan. Jadi, uh, mau bertanya terhadap kakak-kakak dan abang-abang sekalian, bagaimana untuk kami yang fresh graduate dengan tidak adanya pengalaman, atau ingin mencari pengalaman itu untuk pekerjaan pertama kami? Mm -hmm. Itu survive di bidang pekerjaan tersebut dan meyakinkan uh, bagaimana rekrutmen kami itu bisa yakin sama diri kami mampu terhadap job desk yang akan kami jalankan nanti. Terima kasih. Yes. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi namanya siapa? Kurnia. Kurnia. Oke, okay. mungkin dari Nitia atau Fasil yang pengen menjawab juga boleh ya. Dari teman-teman alumni yang di depan Kak Bunga, Karian atau Kak Kalista boleh dibantu dijawab, baik pengalaman juga boleh sharing. Kak Kalista, silakan. Oke. Okay. Uh, kalau dari aku pengalaman ya. Uh, jadi misalkan yang kamu cari itu bisa jadi emang aku Kompeni-kompeni yang kelasnya memang mencari pengalaman satu tahun, uh, tapi bisa juga kok kita nyari yang startup atau kompeni yang lebih kecil, yang mungkin kalau bisa dibilang tuh uh, bahkan tempat lokasinya aja masih ruko gitu. Nah itu bisa cari pengalaman di sana, karena okay. uh, kalau misalkan magangnya nggak sesuai pun sebenarnya bisa juga kita nego sama orang yang apa orang yang uh, ngehold magang itu untuk ditempatin sesuai soalnya kita kayak punya visi gitu sampaikan baik-baik nah memang pemilihan magang juga harusnya sebenarnya lain sama yang kita mau tuju supaya lebih apa ya terset levelsnya gitu sih oke ada tambahan mungkin kak bunga atau karian aku boleh tambah ya kak roby boleh silakan menarik sih jadi aku juga dulu uh, sama ya sama Kurnia uh, keraguannya kayak gitu fresh graduate tapi mau apply untuk pekerjaan aku sekarang dimana itu minimal 2 tahun uh, professional experience uh, tapi aku berani coba aja karena ini sangat inline dengan uh, pengalaman organisasi aku nah jadi ternyata uh, dari pengalaman aku ya uh, jadi tidak hanya kamu uh, berada di professional experience dan kamu dibayar itu dikatakan sebagai experience. T Tapi experience di bidang lain yang mungkin akan membantu pekerjaan tersebut itu juga bisa di count sebagai experience. Uh, aku waktu itu mendaftar di event coordinator di Amerika ini, di mana seperti aku jelaskan tadi ya pekerjaannya. Dah dulu nah dulu aku di di American Corner di Universitas Andalas dimana sebenarnya inline dengan uh, at Amerika yang satu di daerah yang satu di pusat gitu. Nah cuman uh, karena ini tidak berbayar atau dalam artian waktu itu di American Corner aku volunteering, tapi aku mention bahwa pengalaman aku di sana empat tahun karena aku dari maba di American Corner. Nah itu di, di count sebagai uh, professional experience karena banyak sekali kesamaan. Misalnya curate events, uh, ideations, idea, dan lain-lain itu sebenarnya sudah aku lakukan dari zaman kuliah. Jadi mungkin Kurnia bisa uh, di trace back lagi. Dulu pernah ikut organisasi apa atau komunitas apa yang mungkin inline nih dengan profesi yang sedang dicapai dan itu bisa dimasukkan uh, atau wordingnya bisa disesuaikan nanti dengan apa yang dicari sama company yang dituju. Oke, okay. thank you, Kak Bunga. Gimana, Kurnia? Terjawabkah? karena nama kita sama nih Robi Kurnia dan Kurnia. Oke. Okay. Kita Robi mengundang dulu. Nitya boleh mungkin maju ke depan untuk bisa menanggapi sedikit pertanyaan dari Kurnia tadi. Boleh. Silakan. Ini sebenarnya salah satu pembahasan yang paling banyak terjadi di Excel FL ya. Nitya ya, boleh silakan. Oke, okay. yes, sedikit aja. di Excel level juga sama dengan teman-teman. Mungkin perbedaannya sedikit yang agak signifikan adalah keambisiusan gitu ya. Karena kalau tadi bicara tentang target, teman-teman punya satu di Excel level targetnya banyak banget gitu. Menanggapi tadi, apa yang kurnia tanyakan begitu uh -huh. ya? kira-kira kalau nggak ada, emm, saya fresh graduate, nggak ada, apa namanya, enggak ada pengalaman, gak tapi ada mau pengalaman masuk ya? kerja, saya tapi require barang. pengalaman berapa tahun gitu ya? Yes, yes, yes. Tadi saya setuju sekali dengan apa yang uh, sedikit menambahkan apa yang Kakak Bunga sampaikan begitu. Ketika kita sudah ada apapun pengalamannya. Yang pertama teman-teman tipsnya adalah apapun yang teman-teman lakukan, point of view-nya ketika saya tidak ada di situ, kira-kira saya atau ketika saya tidak ada di situ, hal tersebut uh, berbedanya apa? Itu yang pertama. Misalnya, tadi kata Kak Buma oh pengalamannya organisasi aja. Tapi organisasinya enggak inline. Tapi apa yang saya kerjakan tidak inline dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Coba gali lagi, coba ditelaah lagi, kemungkinan besarnya ada. Cuma kadang-kadang kitanya nggak aware. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk dijual di CV. Oke, okay? jangan lupa untuk dijual di CV. Oke, okay, pengalamannya udah ada. Tapi organisasi dijual di CV. Apa yang saya ter, apa yang waktu itu saya lakukan dan tadi nitasnya adalah perbedaannya apa yang membuat di sana berbeda ketika saya melakukan itu. Intinya adalah sell yourself. Yep. Poinnya seperti itu aja Robi. So no worries kalau teman-teman tidak ada pengalaman kerja coba gali lagi pengalaman organisasi internnya teman-teman. Apakah itu juga sudah dilakukan dan jangan lupa sell yourself in your CV. Thank you Robi. Yes, thank you so much. Tepuk tangan untuk Nitya. Karena waktu kita terbatas sekali, Robi mau minta dari Kak Kalista, Kak Bunga, dan Karian untuk bisa empower teman-teman yang ada di sini dan mungkin bisa sambil kasih tahu juga social media or anything yang bisa mereka akhirnya kontak nanti suatu hari untuk bisa sharing-sharing. Silakan Karian dulu. Oke, okay, thank you Roby. Uh, ya mungkin last statementnya ya, uh, to empower teman-teman nih uh, dari Universitas Andalas Um, ya, yang pertama adalah uh, kalau pengalaman aku dulu ya, uh, kita harus tahu sih sebenarnya uh, yang kita mau tuh apa sih, uh, goalsnya itu apa, misinya itu apa, dan kita harus benar-benar ditulis tuh uh, secara spesifik gitu ya, uh, dan juga ada jangka waktunya gitu. Nah, uh, di balik goals itu uh, kita mungkin juga bisa uh, uh, define plan B gitu ya sebagai batu loncatan gitu. Mungkin uh, kadang kita nggak mendapatkan dream job atau dream roles uh, atau dream company di uh, perusahaan uh, di pekerjaan pertama gitu ya atau di application pertama gitu tapi it's okay gitu. Jadi uh, jadikan itu batu loncatan buat teman-teman dan uh, apa ya making sure kalau setiap pekerjaan yang teman-teman lakukan itu ya uh, benar-benar fokus dan giving a real contribute dan impact to the company gitu. Jadinya Nanti itu tadi yang kata dia bilang ya, uh, itu akan nanti jadinya beneficial nih buat teman-teman kalau ntar mau apply ke dream jobnya yang kedua gitu ya. Um, ya sih lebihnya kayak gitu sih Robi. Uh, mungkin kalau misalnya uh, mau bisa komunikasi secara uh, langsung nanti uh, bisa join ke bisa follow ke aja ya Herian Ahmadi. Gitu aja Robi. Oke, okay, thank you Karian kabunga silakan. Yes, thank you Kak Roby. Mungkin aku singkat aja ya, aku mungkin lebih mau uh, bilang jangan takut bermimpi untuk uh, kita semua. Jadi teman-teman dari UNAN, dari manapun, kita pasti punya potential value di diri kita masing-masing yang pasti bisa untuk mencapai uh, sesuatu yang kita inginkan. Kalau memang dikerjakan, diusahakan dengan baik gitu sih. Kalau misalnya reach out uh, boleh banget uh, sama-sama Kak Rian tadi ya, boleh di LinkedIn atau di Instagram juga Bunga Seri Hidayat. Thank you. Yep, Kak Kalista, silakan. Oke, kalau dari aku terutama teman-teman yang dari eksakta terus mau pindah haluan gitu ke sosial gitu. Nah, itu mungkin bisa mulai tanya-tanya dari sekarang apakah benar-benar sesuai keinginan teman-teman, cross check lagi realitanya gimana, benar-benar di list spesifik karena penting banget untuk Uh, nggak cross check mimpi teman-teman apakah itu udah sesuai sama apa ya yang udah dipikirkan terus jangan lupa pas di tahun-tahun akhir di semester tujuh semester delapan itu bener-bener uh, di review lagi itu kira-kira internshipnya udah sesuai belum terus uh, kira-kira value-value apa internship yang bisa disampaikan terus juga networking lagi sama orang-orang yang ada di sana yang di dalam uh, apa namanya magang tersebut terus juga coba-coba ceklah freelance gimana uh, save project bikinlah bareng sama teman-teman uh, pokoknya belum benar bikin portofolio teman-teman tuh jadi konten uh, benar-benar apa ya mampu dijual gitu seperti yang tadi kata Nitya itu sih paling bootcamp juga boleh diikutin. Pokoknya banyakin banyakin apa ya proof lah so, uh, supaya CV teman-teman itu nanti bisa bicara gitu tentang diri teman-teman. Oke, okay. terima kasih Kak Kalista. Tepuk tangan dulu untuk tiga orang alumni Unan yang sudah hadir di sini untuk sharing. Tadi ada beberapa poin yang lebih tangkap. Tadi Karian sempat bilang uh, goals kita itu bahkan dicatat. Itu yang sudah dilakukan Itia ya tadi teman-teman. Kalau notesnya masih belum dihapus, masih ada seharusnya tadi ya. Sudah ada plan apa? Terus habis itu Kak Kalisa juga sempat mention bahwa make sure lagi. Betul hari ini teman-teman tiga hari lagi akan wisuda, tapi nggak ada kata terlambat ya. Untuk review kembali apa sih yang udah aku punya, apakah sudah in line dengan goals yang akan kita tuju. Tapi untuk teman-teman jangan yang paling penting adalah jangan lupa terus untuk bisa menggali potensi dan belajar. Setelah ini kita akan sharing sesuatu yang akan membantu teman-teman untuk bisa belajar lebih banyak tentang apa sih yang mungkin kemampuan di luar dari yang kita tahu hari ini. Kita harus terus-terus-terus belajar hari ini. Nitya, Hana, dan ibu-ibu yang ada di sini mungkin sudah bertahun-tahun bekerja di tempat pekerjaannya, tapi masih belajar. Yes, sebelum lebih akan invite Nitya dan Hana kembali untuk maju ke depan, lebih mengucapkan terima kasih untuk Bunga, Kalisa, dan Karian juga. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, sukses terus. Tepuk tangan yang paling meriah lagi dong. Oke, okay, sesi alumni-nya sudah selesai. lebih akan invite Hana untuk ke depan katanya ada sesuatu yang bisa teman-teman gunakan untuk terus belajar ke depannya. Silahkan Hana. Oke, okay, terima kasih Robby. Hai. Hai! Hai! Semangat pagi! Uh, gak apa-apa, nanti habis ini kita mau lebih semangat lagi. Oke, okay. tadi teman-teman ada dengar ada SL Future Leaders, ada eLearn.id. Ini adalah dua program sustainability dari SL Asiata untuk Indonesia. Tetapi selain dua tadi ada satu lagi. Bisa dilihat Hana, jaketnya kok hilang ya? Uh, kenapa? Karena Hana akan bawa satu program lagi yang dibawahi oleh SLSA untuk membantu perempuan di Indonesia dengan UMKM. Boleh di Abdul Robi untuk slide-nya? Sebelum ke slide, Hana mau tanya. Semuanya terima link ya kemarin? Benar? Ada terima link G-4? Ada? Yes, ada diminta untuk screenshot ya. Oke, okay. sekarang Hana minta lima orang pertama, ya, lima orang pertama yang sudah download maju ke depan. Yang sudah download aplikasi lima orang, lima ribu untuk setiap lima orang. Satu, seratus, 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 lima orang. Yang sudah download aplikasi Sisternet. Ayo semuanya maju. Oke, okay, oke, okay op, op, op. Sorry, sudah maaf. Oke, okay. kita validasi dulu ya. Silahkan dilihat dulu. Belum daftar. Oke, okay. nggak apa. -apa. Oke. Okay. Udah daftar? Oke, okay. sudah? Tapi sudah, nggak apa-apa. Oke, okay. lima-limanya udah ya? Oke. Okay. Uh, panitia boleh dicatat ya, 5 orang ini akan dapat seratus ribu dari sisternet, Habis ini, tapi untuk ngeklaimnya daftar dulu nanti ya. Oke, boleh apa ya dulu dong buat 5 orang ini. Cepat dia, ya. sip silahkan. Turun. Kak, saya ini. Tadi kita baru belajar salah satu berpikir secara pembisnis. Saya di atas nih, disuruh ke bawah. Gimana ya supaya saya secure tempatnya? Lompat? Enggak juga. Bisa? Hana, saya mau maju ke depan, boleh ada ke tempatnya? Negosiasi itu possible banget teman-teman. That's how business thinking. Kebayang ya? Kebayang ya? Tenang, masih ada hadiah lagi kok. Sabar yang di atas ya. Bisa seperti itu ya? Oke. Salah satu yang inilah sister net. Jadi cowok-cowok jangan jadi ya udah enggak untuk saya tidak. Ini bisa untuk siapa aja informasinya karena Sesanan ini untuk digital innovation para UMKM. Seperti kita tahu, UMKM salah satu tonggak kuatnya untuk ekonomi Indonesia. Next. Yes, ada apa dengan ekonomi Indonesia? Ternyata 27,6% perempuan Indonesia usia produktif itu mau buka usaha. Dan ternyata ada 64,5 UMKM yang dibawahi oleh perempuan, uh, tepuk tangan dong buat perempuan, luar biasa. Dan tersebar dengan banyak banget di seluruh Indonesia. Tiga top um, apa sih yang mau diambil dari UMKM-nya ada kuliner, ada service, dan juga ada fashion. Nah, Challenge apa nih? Seperti teman-teman yang mau nyari kerja, begitu juga teman-teman di UMKM juga mengalami tantangan. Tantangan seperti apa? Ada gimana nih? Gue mau usaha, tapi kalau ada keluarga juga, gimana ya balancingnya? Apalagi gak ngerti nih cara hitung ROI, cara hitung utang, cara hitung pendapatan. Bagaimana ya? Kenapa sih aku usaha nggak enggak ada untungnya sama sekali? Bingung dalam finansial dan sebagainya. Ini kenapa? kita ada dari Excel untuk UMKM perempuan. Yes, apa yang disediakan oleh SisterNet kalau saya menyediakan untuk pelatihan soft skill, pelatihan CV, public speaking dan sebagainya, SisterNet punya lima pilar. Yang pertama ada media, teman-teman akan diajarkan gimana sih foto produk supaya menarik, gimana sih bikin video supaya orang gak mau scroll down nih dan sebagainya. Ada juga dalam education. Seperti tadi ya, salah satu challenge-nya kan mereka bingung finansial, mereka bingung cara media, cara membuat foto. Kita kasih edukasinya dan semuanya gratis. Bisa diakses di aplikasi oleh wanita ataupun pria. Jadi yang tadi mau punya bisnis wine, boleh ya. Enggak dilimitasi di untuk teman-teman yang laki-laki untuk mengakses dari sisternet. Teman-teman bisa explore banyak banget karena lima hal ini yang kita sediakan di sisternet. Yes, ada apa nih di sisternet? Kalau bisa dilihat angkanya udah banyak banget ya dari berapa kelas yang sudah kita buat, berapa orang yang sudah kita raih, ada 200 ribu di si Indonesia dan sebagainya. Terus apa nih yang terbaru? Nah, ini dia. Jadi SisterNet sedang membuka yang namanya Modal Pintar. Di mana kita ingin membantu teman-teman UMKM untuk modal bisnis sebesar 200 juta. Applause. Oh. Kak caranya gimana? Mau dong ikut modal bisnis pintarnya SisterNet. Boleh banget teman-teman bisa buka di aplikasinya. Boleh dilihat di sana bahwa apa aja sih yang harus dilakukan, tidak harus bikin bisnis yang besar dulu, tidak harus membuat penghasilan sampai berapa M, enggak. Ini butuhkan apa? Teman-teman diminta untuk bikin artikel di websitenya, aplikasinya Sisternet. Nanti bisa dibuka lagi di aplikasinya, kalau mau ikut ini, oh BT Busway, ini yang boleh ikut hanya perempuan. Terus kan yang laki-laki gimana? Oke, satu pertanyaan, yang laki-laki mau ikut modal 200 juta gimana? Ada ide? Ayo, thinking bisnisnya jalan nih. Think and act entrepreneur. Ada ide? Silakan. Ajak saudara perempuan atau ajak teman ceweknya bisa ajak pacar juga. Oh, siapa namanya? Arif, buat tepuk tangan buat Arif. Bu Oke luar biasa benar sekali. Sekarang teman-teman bisa sadar ya bahwa selama ini sebenarnya ada aja peluang tapi tergantung ke pemikiran kita gimana nih mau cari nggak solusinya. Bagus tadi Arief sudah mengatakan itu bahwa kan gue laki-laki nih gimana ajak perempu teman perempuannya, ajak saudaranya, ajak ibu atau keluarga manapun yang bisa jadi sistemnya Arief. Oke. Sekarang Hana mau buka lagi untuk kita masih ada hadiah bos Robi. Oh Robinya menghilang. Robi, uh. bos Robi kita masih ada hadiah, masih ada hadiah. Oke, okay, Hana punya berapa waktu lagi? Oke, okay, 10 menit. Sekarang Hana kasih waktu lagi lima orang yang sudah download Sisternet maju ke depan. lima orang yang sudah download sistem baca ke depan. Oke habis. Uh, berapa satu? Tadi yang duluan siapa? Oh enggak yang duluan satu. Ini kebanyakan. Satu dua tiga empat. Oh enggak apa deh. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Oke okay, keep dulu. Tadi kenapa? Manggil Hananya kenapa lama ya? Telat. Tadi teriak loh. Nah, teriaknya setelah berapa detik? Enggak denger. Ah, tadi kata kata Kahani ya. Kata Kahani kamu ragu-ragu. Gitu Hana bilang, lima menit. Eh, lima, menit. Lima orang maju ke depan. Ketika kamu ragu-ragu, apa yang terjadi teman-teman? Duluan peluangnya diambil orang. Gak apa-apa, Let's learn ya, tenang, siapa namanya? Kakak, namanya siapa? Ala. Ala, nextnya suaranya lebih kedengaran ya, enggak ragu-ragu ya. Untuk hadiah selanjutnya ya, oke? Okay? Ya. Sip. Oke, okay. boleh dibantu panitia? Dicek dulu, thank you, sip, oke, okay. sip, 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 oke. Okay. Panitia boleh dicatat, yes, oke. Okay. Terima kasih. Beri aplaus buat enam orang yang berhasil mengambil peluang kedua. Ini aplausnya kok lama sekali. Aplaus lagi dong. Oke, okay. karena kita sudah mau selesai, peluang tuh banyak. Bagi yang mau belajar ada aja jalannya. Yang penting kita mau cari di mana jalannya dan mengerjakan jalannya. Sister Net hanya sebagian kecil untuk kita membantu semua UMKM yang ada di Indonesia. Hari ini Hana mau ajak teman-teman semua di sini, yuk sama-sama kita membantu UMKM mengambil peran untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Semuanya mau? Mau? Oke, kalau begitu kita akan main kuis. Uh, lima peraturan selip, boleh siapkan kuisnya ya kita akan main kuis tapi sebelum main kuis kita akan nonton satu video dari sister Oke okay, sambil nunggu, okay. ada yang tahu ini siapa? Uh, uh. Peter Azla ini salah satu dari Sister Net ternyata. Bisa? Oke okay. kalau gitu Hana akan main quiz dulu, boleh di up quiz dulu sambil menunggu videonya. Oke, semuanya boleh dipegang lagi handphonenya. Kita akan main kuis. Jadi, teman-teman, silahkan buka browsernya. Masuk ke kuisis.com. Kita tunggu satu menit ya. Masuk ke kuisis.com. Robi, kita masih banyak hadiah. Masih ada hadiah? Bisa lima orang? Oke, okay, Oke, yang sudah join boleh lambaikan tangannya. Udah, belum ya? Oke, okay, Hana tunggu lagi. Quizzes.com Setelah masuk ke browsernya, masuk ke quizzesnya, join di kodenya 947942. Iya ditunggu, ditunggu, ditunggu. Sabar, sabar ya. Kita tunggu. Oke, sudah ada 14, 5. Pacar kafe. Uh. Salsa, Emil, Crunchy, Lele, Ebi. Yang tahu-tahu aja. Hmm. Oke, kita masih tunggu, teman-teman. 34-35. Kuisisnya akan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Hana dan Nitya tadi dari jam 9 sampai jam 10. Kita masih menunggu. Oke, waktu sudah selesai, kita siap semuanya. Unan, hai, halo, semangat pagi ya? Udah mungkin kena belum dapat hadiah ya? Oke, kita mulai kuisnya. Silakan. Sabar 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 Mas leaderboard. Teman-teman apakah ada masalah dengan kuisnya? Semua bisa isi ya. Oke, okay, ada leaderboardnya nih. Satu, Abi Ira. Oke, okay. oke, okay, hukum jaya. Mohon maaf, turun, ucok. Ayo, diisi. Sangat kompetitif, ya. pertanyaan terakhir itu paling banyak poinnya pokoknya. Di akhir akan ditanya siapa yang jawab salam nomor 10, kita ambil lagi hadiahnya. Ayo masih 83 persen, boleh di refresh lagi. ini belum selesai atau kalah ulang lagi atau gimana nih? Kenapa 84 persen nih. Semuanya udah selesai? Semuanya udah selesai? Oh, ha, belum? Siapa yang belum? Oke. Okay. Bisa menang nggak? Bisa bisa menang ke satu nggak? Kira-kira? Oke, karena ketebasan waktu, Hana cut dulu ya. Oke, okay, boleh semuanya semangat pagi. Eh, baiklah. Jadi yang namanya Nadia, yang enggak punya nama, Indah Kurnia, Yu dan juga Icin, nanti silahkan datang ke meja operator info kalau teman-teman yang menang kuis. Oke? Okay? Sip. Operator sudah ready untuk ininya untuk yang video tadi? Yes. Melanjutkan yang tadi, kita akan melihat bagaimana Sisternet dalam Indonesia dipersilahkan. Ajla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bitter Sweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga Sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan bisnis trip alhamdulillah justru makin laris, bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang kafe dine in kita sempat harus tutup, tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku Untuk menjadi yang lebih baik bersama sis! Bersama SisterNet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu Nah di aplikasi SisterNet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi Berbagi cerita dan karya inspirasi, serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis, menghadirkan sister B sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya, yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Oke, boleh plus buat Sisternet? Yes, kita udah kasih materi dari SOFL, kita juga udah kasih materi dari Illen.id, dan juga materi dari Sisternet. Sekarang kembali ke teman-teman, mau di apa ini peluang yang ada di Indonesia. Hana mau undang lagi untuk Nitya dan juga Robi boleh maju ke depan. Yes. Oke. Okay. Kita berterima kasih sekali untuk teman-teman uh, Unan yang udah stay banget dan fokus dari tadi pagi sampai siang ini. Dan kita akan berpisah sebentar lagi, sebelum berpisah dari Nitya boleh share sedikit aja bagaimana feedback dengan antusiasmenya teman-teman dari Unan. Oke, semangat pagi. pagi, pagi, pagi. Huha, uh, oke huanya masih pedes ya, masih pedes. Oke, okay, teman-teman tiga hal aja kalau dari Nitya gitu ya. Yang Nitya titip-titip ke generasi mudanya Indonesia karena Indonesia ada di tangan kalian nih. Yang pertama adalah impactful. Jadi impact-nya bukan hanya buat diri sendiri aja karena tadi kita udah bicara tentang target. Tetapi ketika kita bikin target coba dipikirin juga saya bergunanya untuk orang lain at least orang-orang di sekeliling saya itu apa. Impactful. Lalu yang kedua jangan takut bermimpi. Tadi kalau kata teman-teman uh, alumninya dari Excel Level bermimpilah setinggi mungkin, tetapi mimpinya jangan setinggi. Oh, back sound, oke. Okay. Yes, yang kedua bermimpilah, jangan takut bermimpi, tetapi yuk uh, bumikan mimpinya kita dengan apa? Dengan smart goals. Lalu yang ketiga, lalu yang ketiga ini yang terakhir, percaya? bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Jadi kita udah berupaya seribu persen, 99 persen serahin sama Tuhan. Mudah-mudahan semua yang kita targetkan, semua yang cita-citakan diaminkan oleh universe, oleh Tuhan juga jadinya. Sampai bertemu di Jepang, mudah-mudahan tiga bulan lagi jadi pegawai negeri ya dan semua target kita diaminkan oleh 600 orang sama-sama di ruangan ini. Itu aja dari Nitya, silahkan Nitya kembalikan lagi ke Hana. Yes, luar biasa boleh apa sebuah Nitya? Tambahan dari Hana, teman-teman mau dari mana aja, kedokteran, pertanian, FMIPA, dimanapun. Hana yakin dan percaya teman-teman punya passion di dalamnya. Tapi tanyakan kembali, apakah yang sudah dibuat oleh passion teman-teman? Apakah passion teman-teman dari hati, satu hati, selaras, dengan otak teman-teman jika passion teman-teman tidak bisa memberikan kegiatan tidak bisa mengeluarkan aktivitas yang nyata di dunia tanyakan lagi passion saya sebenarnya apa sih dan Hana yakin dari sesi hari ini teman-teman lebih semangat dan lebih tahu apa mau dicapai dan doa terbaik buat yang mau S2 mau yang wirausaha mau yang bisnis semuanya semoga bisa terkabul sesuai dengan kehendak yang di atas oke okay? Terima kasih kembali ke Robby, silakan di Iya tadi katanya diundang mau minta kata-kata terakhir ya aku ternyata nggak diundang sama Hana. <laughs> Oke okay, sebagai alumni Unan yang visip mana? Visip tepuk tangan. Hmm. Visip agak lama kerjanya, sisanya cepat. <laughs> bukan bukan visip lebih cepat juga. Oke okay, yang paling terakhir adalah teman-teman ambil manfaatnya ada catatan tadi jangan dihapus cepat coba, coba stay dulu catatan yang disuruh Nitya di note tadi tinggalin aja lima bulan ke depan. Let's see again setelah lima bulan yang aku catat tadi terjadi nggak ya? Kalau terjadi, bikin di Instagram story tag XL Future Leaders gitu. Jadi nanti kita bisa repost dan lihat lagi teman-teman hari itu sudah di mana. Kalau misalnya nanti ke Jakarta satu bulan lagi, dua bulan lagi, Karobi, Kanitia, Kahana, kita ketemuan yuk buat sharing, boleh banget. Yes, we welcome you in Jakarta. Kalau misalnya ada 600 orang, ya udah kita sewa convention hall lagi di Jakarta. Oke, okay. terima kasih banyak kita dari XL Future Leaders mohon pamit sampai ketemu lagi Robby kembalikan ke MC kita. Baik sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk XL Future Leader dan tentunya XL Asia yang dipersembahkan oleh ini luar biasa narasumber kita dari XL ya. Ada Mbak Nitya Indriana dan juga Mbak Hana Evangelia. Oke dan juga Robi, terima kasih banyak ya yang sudah mensupport kegiatan kita tentunya. Baik untuk di sesi terakhir ini kita minta kepada seluruh calon wisudawan dan wisudawati untuk mengisi G form. Absensi sudah ada sudah ada belum nih? Yang terpampang adalah wajah saya. Boleh di barcode di lihatkan slide nya ya slide barcode Gform silahkan diisi data-data wisudawan dan wisudawati dan siapa yang paling dulu sepuluh pertama akan mendapatkan hadiah langsung dari panitia oke silahkan diisi Ya, silahkan diisi data-datanya. Ya, ini info dari panitia kalau barcode ini nggak keluar, nggak nggak masuk ke linknya, bisa pakai link yang kemarin yang di share oleh panitia. Oke, nanti akan kita tampilkan sepuluh orang pertama yang sudah mengisi G Form A7C tentunya. Oke, kita kasih waktu berapa? Ini Haris, lima menit. Tapi sudah berlalu sekitar dua menit lah ya. Tinggal tiga menit lagi. Ya, karena nanti juga bakal ada sesi dua, jadi kita jangan korupsi waktu ini. Ya, <gih> yang sesi pertama, sesi pagi ini, jangan korupsi waktu untuk sesi siangnya. Oke okay, selesai ya, oke okay, boleh ditampilkan ini apakah gimana operator sudah selesai, sudah terdata? Oke okay, baik kita tampilkan, dah ini dia sudah kelihatan 10 orang pertama yang sudah mengisi absensi ataupun g Iya ini ada Hibzon Al-Nutari. Muhammad Agung, ada Tiara Febrianti, Muhammad Fakidil, Fakihil. Ya, ini hadiah langsung dari panitia. Nanti diisiin pulsa gopenya bisa buat belanja di GoFood, bisa naik Gojek, bisa naik GoCar, bisa apa lagi ya? Bisa naik Trans juga. Pokoknya bisa digunain, GoPay-nya seratus ribu ya. Oke, okay, jadi jumlahnya masih uh, secret ini ya. <laughs> yang penting nantikan aja, nanti uh, bakal dapat voucher uh, voucher GoPay dari panitia, tentunya dipersembahkan oleh XLFL. Oke, okay, sudah ada 10 uh, pemenang utama ya yang sudah uh, mengisi G-Form dan tentunya untuk sesi terakhir ini, mari kita berdiri bersama, kita abadikan momen kebersamaan kita. Oke, okay, kita undang. Kepada seluruh panitia dan narasumber kita, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, ini gimana sih? Bangkit dong, <laughs> udah ngantuk ya? Oke, bangkit! Halo, hai! Oke, ayo kita berdiri semuanya. Ya, berdiri saja di masing-masing kursinya. Silakan kita foto bersama.